بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah telah jadikan daripada diri kamu azwajan. Allah telah jadikan daripada diri kamu itu pasangan hidup kamu. Litaskunu ilaiha, dengan tujuan Allah jadikan untuk kamu rasa tenang dengan pasangan hidup kamu tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah telah jadikan di kalangan kamu perasaan mawaddah, perasaan kasih sayang dan juga rahmat Allah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa yang hidup dalam keadaan memikirkan kebesaran Allah. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Yang dihormati sedari pengurusi majlis yang berusaha Puan Zainiyah Halim, pengarah urus dia pembangunan wanita, keluarga, kebajikan dan kesejahteraan rakyat, yang berusaha Ustaz Abdul Aziz Yusof selaku pengelola dakwah Halaqah Tumpat, ahli-ahli majlis daerah Tumpat, ketua-ketua jabatan agensi dan NGO, pimpinan-pimpinan masyarakat, alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tamunya, hamba meminta maaf kerana hamba rasa sesuai kecek Kelantan aku. Oleh kerana hamba balik Tumpat pula. Dan walaupun biasanya kalau para hanisikan biasa dengar adalah ceramah-ceramah dan kuliah-kuliah, hamba biasa kecek luar, kecek Kuala Lumpur. Tapi hari ini oleh kerana hamba balik dan berada di Kelantan ni, hamba rasa hamba nak kecek Kelantan. Rasa jijik sikit-sikit. Walaupun hamba tahu ada pegawai-pegawai yang daripada pusat dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan boleh faham lah apa yang hendak disampaikan pada pagi ini insyaAllah. Tamunya, hamba mengaturkan rasa syukur pada Allah di atas nikmat dan kurniaan yang Allah kurniakan pada kita pada pagi ini, untuk kita sama-sama berada dalam membicarakan tentang satu tajuk. Tajuk yang semua di kalangan kita inginkan keadaan demikian. Tajuk yang kita sebut keluarga mawaddah. Keluarga yang kita sebut, biasa kita sebut keluarga bahagia. Tetapi istilah ni berbeza-beza digunakan. Ya, di antara salah satu je ialah yang disebut dalam Al-Quran Karim, wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan kami telah jadikan di kalangan hidup kamu ini satu perasaan mawaddah, satu perasaan yang membawa rasa ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Satu perkara yang diinginkan oleh setiap manusia, selain daripada manusia ni dia nak pada makan minum, manusia nak kepada tidur bangun. Dalam hidup kita, kita nak pada satu perasaan yang menyebabkan kita ni rasa mawaddah ataupun rasa sakinah. Kita nak pada perasaan kita ni tenang, hidup dalam keadaan yang kita rasa nak pada kebahagiaan dalam kehidupan. Yang ni pun yang kita sentiasa baca doa. Tiap-tiap kali mana kita maya, kita baca doa, ataupun kita lepas maya, kita baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sesuai hak kita sebut sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Ya Allah tolong wilah ke aku ni, ya Allah. Rasul hidup dalam keadaan yang hasanah di dunia ini, penuh dengan kebaikan, ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat pun aku nak hidup ini dalam keadaan yang baik juga, ya Allah. Bukan sekadar dunia, tapi sampai ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kita hidup, kita tak boleh hidup untuk seorang saja, tidak. Sebut saja kita hidup, kita kena hidup dengan orang lain sama. Boleh jadi kita bagus, tetapi orang yang dekat dengan kita tak bagus. Kita ni baik, tapi orang yang sekitar kita ni tak baik. Dia akan jadi diri kita pun turut sama jadi tak baik. Katakanlah para haniskan dalam keadaan yang soleh. Kita ni habis soleh. Tapi isteri kita, anak-anak kita tidak soleh. Dan tidak solehah. Waktu mana kita mati, kita tidak mati. Mati kita ni tidak sorai begitu saja, tidak. Tetapi kita terpaksa bawa sekali dengan nama-nama yang dikaitkan dengan kita. Nama-nama isteri kita, ni isteri siapa? Isteri Ahmad. Ahmad dia kena jawab terhadap isteri dia. Ni anak siapa? Anak Ahmad. Ahmad kena jawab terhadap anak dia. Ni yang disebut dengan, yang dinamakan dengan ni, natu siapa? Natu Ahmad. Ahmad kena jawab tentang natu dia. Segala yang nama dikaitkan dengan kita, maka semua kita berkait dalam hidup seseorang. Sebab itulah Allah, kala mana Allah cerita tentang jaga diri, Allah suruh jaga sekali keluarga. Ya ayyuhallazina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah guna kalimah demikian. Wahai orang yang beriman pada Allah, jaga diri kamu. Dalam masa yang sama, wa ahlikum nara. Mung kena jaga sekali keluarga mung daripada masuk dalam api neraka Allah. Cara Allah diajar, dalam hidup mung jangan fikir diri mung seorang, jangan. Tetapi mung fikir sekali orang lain. Fikir sekali orang yang berkait dalam hidup kamu. Timbul daripada sinilah ulama-ulama sebut, waktu mana dalam doa kita, kita diajar supaya baca Rabbana hablana min azwajina. Wahai Tuhan kami, mung tolong wilah dalam hidup kami, pasangan hidup kami. Azwajina. Azwajina sama ada isteri-isteri kami. Ataupun orang yang berhidup dengan pasangan hidup kami ni. Kalau suami kami, tok laki kami, bini kami, orang rumah kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami. Qurrata a'yun, kita sebut lembut mata memandang. Ya, kita baca doa ni, waktu mana kita baca doa ni, kita tak boleh lari daripada seorang manusia yang pernah ditunjukkan contoh yang baik di atas dunia ni. Siapa contoh yang paling baik kalau kita nak gambarkan orang yang paling sejuk mata memandang? Ia disebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melahirkan satu keluarga mawaddah. Telah melahirkan satu keluarga yang sakinah. Keluarga yang paling terbaik di atas dunia, tak ada contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut ana khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah sebut orang yang terbaik di kalangan kamu, siapa yang terbaik untuk keluarga dia? Wa ana khairukum li ahli. Aku sendiri ni, katanya Rasulullah, aku di kalangan kamu yang rasa terbaik itu, akulah yang paling terbaik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbaik ni bukan makna kata kita ni dalam keadaan yang kita bui segala benda hak nak dikendaki oleh keluarga kita, tidak. Tetapi kita kena jadi terbaik, yang diistilahkan dengan terbaik ini, apabila kita boleh pandu keluarga kita, boleh pandu diri kita, keluarga kita kepada hidup yang panjang lagi. Hidup bukan sekadar untuk dunia. Amba nak sebut sebelum daripada kita nak sebut tentang mengenai keluarga mawaddah sampai ke syurga ni, kita kena faham dalam hidup kita, dalam hidup kita ni kita tidak hidup untuk dunia saja, tidak. Allah jadikan hidup kita ni, kita kena hidup di lima alam. Lima alam yang perlu kita hidup. Ulama-ulama ajar demikian. Kita pernah hidup di alam yang pertama. Alam pertama ni dipanggil alam rahim, alam kandungan ibu. Alam ni semua orang mengaku dia pernah hidup. Tak ada dia sebut hamba tubik daripada butir labu, tak ada. Hamba tubik daripada buluh betung, tak ada. Kalau dia sebut juga, kita kena petikan betul tak betul dia ni. Nak sebut dia mesti hidup di alam yang pertama. Alam pertama dipanggil alam rahim, alam kandungan ibu.
Alam kandungan ibu lepas pada kita hidup di alam yang pertama, kita hidup di alam yang kedua. Alam yang kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang hidup atas dunia ni akan hancur. Ia kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada ni kita kena hidup di alam yang ketiga. Lepas pada kita hidup di alam yang pertama, alam kedua, kena hidup lagi di alam yang ketiga. Alam ketiga dipanggil alam barzah. Alam yang sekejap lagi kita kena sapa. Mata lagi siapa dulu, siapa kemudian, tak kira dia yang berhormat, dia ustaz, dia apa saja pun, sebut kata dia manusia yang hidup, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang nyawa dia kena merasai kematian. Hidup kita di alam barzah, alam yang ketiga. Kemudian lepas pada alam yang ketiga, kena hidup lagi. Hidup. Hidup lagi di alam yang keempat. Alam yang keempat yang disebut dengan alam mahsyar. Alam yang dikumpul dan dibangkitkan balik. Bangun mula kita di pada mahsyar Allah. Lepas pada kita bangun di alam mahsyar Allah, kena bangun lagi di alam yang kelima. Kena hidup lagi di alam yang kelima. Alam yang kelima yang disebut dengan alam sa'idun au saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Sebut sahaja tentang syurga, baca dalam Quran, Allah sebut khalidina fiha abada. Mengkekal sampai bila-bila dalam syurga nanti. Sebut tentang neraka, Allah sebut khalidina fiha abada. Mengkekal sampai bila-bila dalam neraka nanti. Maknanya, lepas pada alam syurga, alam neraka, tak ada dah alam lepas pada alam tersebut. Lima-lima alam yang Allah sebut sebentar tadi, kita hidup dalam keadaan paksa Allah. Allah mula paksa kita. Mula Allah paksa dalam untuk nak hidup. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah, Rasulullah cerita start daripada menghidup dalam perut ibu mung tu, start daripada masuk benih dalam rahim orang perempuan. Manusia ni apabila dipanggil sperma, masuk dalam rahim seorang perempuan, apabila masuk saja lebih kurang paling-paling tidak ada lebih kurang 40 juta ekor sperma. Paling-paling tidak sekali masuk benih tu paling-paling tak ada 40 juta ekor sperma hok gerak dalam tersebut. 40 juta macam anak budu, cek-cek halus-halus tu. Dalam keadaan gerak ni, gerak laju, hok sekor depan ni gerak laju. Dalam keadaan laju tu, malaikat pegang dah. Malaikat pegang lalu hok depan sekali. Malaikat tanya Allah, "Ya Allah, nak jadi ke tak jadi manusia ni ya Allah? Nak buat manusia ke tak buat manusia ni ya Allah?" Allah sebut, "Jadilah manusia." Jadilah manusia malaikat, buatlah manusia malaikat. Malaikat pun lepas. Lepas tu, cantum lalu dengan benih telur orang perempuan. Orang perempuan keluar yang disebut dengan ovum. Dia keluar telur daripada ovari orang perempuan. Keluar, tercantum yang disebut dengan dalam istilah agama dipanggil nutfah. Summa alaqah, summa mudrah. Dalam istilah sains dipanggil menjadi zygote. Kemudian jadi embrio. Kemudian jadi fetus. Faham? Kau tak faham? Buat-buat faham lah senang cerita. Nampak termenung belakang. Mula kita hidup. Duduk dalam kandungan ibu. Allah besar, besar. Ada roh ke? Tak ada roh lagi. Tak ada roh lagi di waktu itu. Siapa cukup 4 bulan, 10 hari. Mula Allah tiup roh. Fayum fakhu fihi roh. Lalu mula tiup roh. Baru mula gerak. Dalam perut ni mula gerak. Gerak atau 4 bulan 10 hari mula gerak. Gerak tersebut waktu mana mula gerak? Malaikat muntulih lalu. Orang nak hidup ni, orang nak hidup ni. Ni siapa nak hidup ni? Muntulih malaikat tulis 4 perkara tentang diri dia. Yang pertama muntulih malaikat bikat bi rizqi. Muntulih tentang rezeki dia. Muntulih lalu. Rezeki mari mana? Kemudian banyak mana? Kemudian mari ke umat mana? Tulis mereka orang ni. Sebab tu Islam larang jangan makan rasuah. Islam larang jangan ambil barang orang. Jangan kita deki dengan orang. Sebab rezeki ni Allah dah tulis je. Semua Allah dah tulis. Muntulis mereka. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit Allah tulis dah rezekimu. Oleh kerana Allah tulis dah rezekimu, mu hidup ni aku susun belakang dah dalam hidupmu. Yang pertama tulis mereka. Yang kedua mereka muntulis. Orang nak hidup ni, mun tulis terus. Wa ajali, ajal dia. Tulis, bila, ketika mana, masa mana,
lagu mana dia nak hidup, bila masa dia mati, lagu mana dia mati, semua tulis wahai malaikat. Kita dah ni sehari dua ni kita sibuk dengan denggi. Masyarakat kita kalau Pak Ambo di Sya'alah tu, bulan satu, bulan dua ni, lebih kurang 39 orang dah mati. Dalam bulan satu, dua bulan, 39 orang mati, ikut denggi. Denggi kita kata, muda-muda lagi mati. Kena nyamuk ya. Orang sakit ni lama, sebing tak mati-mati. Tapi orang yang, kok ni segar-segar pun kena nyamuk seekor. Kena nyamuk virus tersebut, lama-lama sebing, tak ada sampai seminggu, mati lagi. Bekok dengan tangan-tangan, bekok dengan kaki-kaki. Buah pinggan ni tak berfungsi. Cepatnya mengadap dapat Allah SWT. Ramai mana ada orang yang sebut, doktor sebut. Makcik ni, nak nyakit kanser dah ni. Kena kanser ni biasanya 2-3 bulan mati lah, dia sebut. Stage yang keempat dah. Stage yang keempat dah. Kita pun bimbang tu gak, takutnya mati. Takutnya mati tu, dalam hati kita duduk debar. Debar kita, tak mati-mati. Tengok-tengok doktor tu dulu mati. Doktor hak berwayat tu dulu mati. Kita tak ada apa-apa, Allah panjang. Maknanya apa dia? Wa ajali, ajal mung ni, aku tulis dah. Mung tak sedap imbar dah. Kalau mung gimana pun, ajal mung ni, aku tulis. Yang tiga, mereka mung tulis wa amali. Amalan orang nak hidup ni. Dia nak hidup ni, dia nak nikah dengan siapa? Anak dia berapa orang? Kemudian hidup dia lagu mana? Dia duduk mana? Kapur mana? Muntulis belakang malaikat. Kita cek-cek dulu ni. Orang biasa pegang tangan kita ni, tekan kita ni. Tekan sini kat tubik dua butir sini. Tekan pula sebelah sini, tubik pula dua butir sebelah ni. Orang kata, empat orang anak lah tu, dia kata. Dua sebelah ni, dua sebelah ni. Empat orang. Tengok-tengok ni belah orang anak. Nak sebut lagu mana? Allah panjang. Allah yang mu hidup ni wa amali, amalanmu ni aku tulis belakang dah. Sayang-sayang pegang tangan. Dia tengok selapak tangan M miskin tu dia kata. Sedak dia sebut kita. Nak sebut gambaran kecil-kecil dulu. Ramai mana orang tapi ambil besar tak suka belakang. Hidup ni Allah tulis laju dalam hidup wa amali. Dan yang akhir sekali malaikat mu tulis sama ada dia di kalangan ahli syurga ataupun dia di kalangan ahli neraka. Tulis lalu wahai malaikat. Ni qadha dipanggil qadha yang mubram. Qadha yang bukan qadha yang muallak. Setengah ulama kata qadha yang muajjal. Ni alim ulama dia tahulah biasa orang-orang pondok dia cerita benda-benda demikian. Qadha ni qadha yang boleh berubah lagi. Sebab tu kita baca doa. Sebab tu kita sembahyang sunat duha. Sebab tu kita ni minta dengan Allah, ya Allah mun tolong panjang umur aku, ya Allah mun tolong tambah rezeki aku, ya Allah. Kerana qada ni qada yang mubram. Dan mana sekalipun kita hidup dalam perut ibu kita, dalam rahim ibu kita ni, suka ke tak suka hidup? Suka. Duduk dalam perut ibu kita ni suka. Duduk dalam keadaan yang free sama. Makan free, jalan tak kena tambah, tak kena mikir minyak naik tak naik. Suka duduk dalam perut ibu kita, duduk dalam konsum. Dalam keadaan sedap, duduk dalam perut ibu kita ni, sampai satu masa, Allah paksa mutubik. Tubik yang manusia? Tubik daripada perut ibu kita. Allah sebut, aku yang paksa mutubik. Bukan mana-mana doktor tubik kamu dah. Mana-mana misi tubik kamu dah. Mana-mana yang disebut dengan golongan pada bidai yang keluarkan mu tak, tapi tolong tubik mu ni siapa dia? Tolong mengeluarkan kamu ni, aku. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Aku jua tubik mu, hei manusia, daripada perut ibumu. Dalam keadaan mu tak tahu ke satu. Mu tubik dalam keadaan la ta'lamuna syai'an. Hak jom tarik mu, hak jom sambut mu tu tolong. Tolong sambut. Tolong atubik. Anda pun hak jom atubik. Siapa dia? Aku. Aku jom tekan muntubik. Hei manusia. Wallahu akhrajakum. Muntubik. Dalam keadaan membutu di ummahatikum. La ta'lamuna syai'ah. Dalam keadaan muntuk tahu ke satu. Waja'alakum sam'ah. Aku jadikan mumpendengar.
wal absara, mata mampu buka mengelih lalu tengok lalu panjang hidup. Wal afidah, hati mampu marih lalu rasa nak tiup bunyi terus. Dalam keadaan sam'a wal afidah, aku keluarkan semua, keluar. Kita pun hidup di atas dunia ini. Bukti Allah paksa kita tubik, Allah yang mengeluarkan kita tubik daripada perut ibu kita ni, kita boleh tengok berapa ramai orang hok beranak dalam bas. Berapa ramai orang beranak dalam teksi? Berapa ramai orang beranak dalam bilik air? Berapa ramai orang beranak dalam keadaan tak bersedia? Misi ni sebut tahir kat dah, tahir dah. Doktor tak sampai lagi ni. Kat tahir dah tahir. Oh dulu, oh sikit je kata misi. Kita melebung keluar juga dia. Siapa yang tubik ke kita ni? Allah. Tubik kita. Kena paksa. Kena paksa tubik. Tubik kita atas dunia. Dalam keadaan kita tubik. Tubik atas dunia ni, Syekh Abdullah Haddad dalam kitab dia, dia kata, menghidup pula dalam lima keadaan pula. Ada orang ada sapa lima keadaan ni. Ada orang tak ada sapa lima keadaan ni. Tapi perjalanan hidup manusia, lima keadaan ni lah yang dia kena lalu. Apa dia? Tama menjadi bayi. Atas dunia ni, mula-mula mentubik-tubik, menjadi bayi dulu. Jadi bayi ni, sedap atau tak sedap? Sedap. Jadi bayi, siapa tak suka? Nak jalan orang, tolong dukung. Nak makan orang, tolong suap. Nak tidur orang tolong duduk. Orang tolong dodoi. Tolong ulik. Bahasa Kelantan tak ingat habis dah. Tolong ulik. Nak tidur orang, tolong ulik. Kemudian kita tiup orang tolong bujuk. Jadi bayi, suka-suka. Jalan mana pun orang dukung kita ni, semua orang gerai dengan kita. Gerai habis kita. Pecek pipi kita, pecek pipi kanan, gerai dengan kita. Kita tua-tua ni tak ada dah orang gerai dengan kita ni. Tengok muka pun lambat lagi kau dia tanya. Nak sebut tak ada dah orang gerai dengan kita ni. Suka jadi bayi, suka. Dalam keadaan suka, Allah paksa kita jadi budak. Jadi kanak-kanak. Mung jadi kanak-kanak. Jadi kanak-kanak ni sedap ah? Sedap. Berlari atas batas padi. Kemudian tidur bila-bila masa. Tak ada tanggungjawab. Tak pening kepala, tak ada pening kepala. Balik-balik sekolah tak ada letak tangan atas kepala. Pening lagi ni cikgu dia. Tak ada. Suka jadi kanak-kanak ni suka. Suka. Dalam keadaan suka, Allah paksa menjadi remaja. Dipaksa oleh Allah jadi remaja. Remaja dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mula mung Allah bagi peluang untuk diri mung, mung mula milih jalan. Nak jalan ke syurga ke mung nak jalan ke neraka. Fa alhamha fujuraha wa taqwaha. Aku mula ilhak dalam hidup mung. Aku jadi muakib balik. Start daripada akhir balik, umum mung daripada akhir balik tersebut memikir lalu. Mung nak pergi syurga ke mung nak pergi neraka. Wa hadainahu najdain. Aku wi dua jalan dalam hidupmu. Mung pilih lalu. Waktu tersebut ulama-ulama kata kita ni dalam keadaan bingung. Bingung kita mikir, nak pergi ke syurga ke nak pergi neraka? Nak pergi syurga ke nak pergi neraka? Dan dalam keadaan ni Rasulullah SAW sebut butum kalau mung jelas agamamu. Sabwatu iman. Beruntunglah kalau orang yang lurus agama dia. Di saat mana dia remaja, tiba-tiba dia mula jadi dalam keadaan remaja. Mula dalam keadaan dia jaga agama dia. Jaga beruntung dia. Kerana tak ramai orang demikian. Tak ramai. Di saat remaja ni kita boleh jaga agama kita jaga. Bahkan dalam satu riwayat kata, kalau mu tengok budak muda remaja yang berulang-alik ke masjid 5 kali sehari, jaga semayang Jumaat, bersaksilah dia di antara ahli syurga Allah yang sedang bergerak di atas muka bumi. Tak ramai orang boleh jaga. Saat remaja ni saat ya orang panggil bengong dalam hidup, pening kepala. Dalam keadaan kepeningan, kita tengok kita remaja-remaja lagu mana. Tengok muka-muka remaja lagu mana. Rambut dia tu caca-caca tegak-tegak kata. Baju ni pakai gila-gila ni. Baju ni beli seluar jin hok kena tembok tu. Seluar jin hok kena tembok mahal, habis nak mahal tak. Kita tanya berapa kau, Allah mahal. Dia kata sebab seluar jin kena tembok dulu baru boleh pakai. Beli sanggup beli luar ni tak habis kering boleh pakai. Remaja, saat kegilaan,
Gila tak gila tengok budak-budak muda kita. Dia kecek tu, ye ye yo yo dia kecek. Dia kecek pun gila-gila. Baca pula majalah gila-gila. Nak sebutnya remaja kan? Naik motor tu, nega atas motor. Boleh nega atas motor. Pala bawah kaki ke atas. Kalau orang gila ngelih pun orang gila pun ngelih pala. Aku gila dah, ada lagi gila pada aku. Nak sebutnya gila, gila tak gila remaja ni. Kita tengok gambar kita muda-muda dulu. Kita tengok gambar kita muda-muda dulu, kita ngilin pala nanti. Muka siapa lah gini. Nyopaka gini. Kita kata, boleh gini. Saat remaja ni gila-gila kan? Kita manjak pokok, pokok tu, julang apa julang? Boleh titik tu. Naik atas pokok tu, kalau kita mikir dah ni, oh, tak buat dah aku. Tak buat dah, tapi waktu remaja. Gila kegilaan dalam hidup. Suka jadi remaja, suka. Dalam keadaan suka jadi remaja, Allah paksa menjadi dewasa. Mula hidup jadi alam keadaan yang kepak, dipanggil alam dewasa. Kita jadi dewasa. Start dewasa ni bila? Ulama-ulama kata pada umur 20 tahun. Siapa bila? Siapa umur 40 tahun. Allah panggilkan masa dewasa. Allah jadikan masa dewasa tu, ada setengah ulama kata, umur start daripada umur 30 tahun. Sampai bila? Sampai umur 50 tahun, dewasa. Amba ambil daripada umur 20 tahun. Beza-beza pandangan ulama. Ulama kata umur 20 tahun, start dewasa, sampai umur 40 tahun, mun dewasa. Start dewasa ni suka kan? Suka, nikah, start mula nikah. Nikah kita ni Allah suka. Senyum sejak pagi, rapat tengah malam. Sukanya nikah. Dalam keadaan, boleh anak, suka. Boleh anak ni suka. Orang panggil kita abah, orang panggil kita abi, orang panggil kita ummi, Allah sukanya. Habis ring kita suka. Ada anak-anak suka. Tapi siapa satu masa, dalam keadaan kita dewasa, Allah paksa kita jadi tua. Tua, ada orang nak jadi tua? Tak sih. Mana ada orang nak jadi tua? Kita serah matah aja hidup. Metah aja kita ni. Tua dah kita. Kejap ya, serah metah aja. Baru dah kerja. Nak kena pecing dah dia. Baru dah nikah. Bunyi lagi. Gendel nikah tu tak habis lagi. Tengok-tengok ada cucu dah lah. Jadi tua ni, ada orang yang jadi tua? Tak say. Tak say jadi tua. Sengah-sengah orang tu, kalau orang panggil dia pakcik, marah lalu. Gapa pakcik-pakcik? Abang lah dia sebut. Kena abang sekali lepeh lalu dia ni. Panggil pakcik tu marah. Ada seorang sahabat ambo, dia panggil nenek di Syialat, di Kelah. Ingat lagi ambo, dia panggil nenek. Nenek tu, ada seorang makcik tua dah, nenek. Panggil nenek, nak ke mana? Paling pihak lagi. Apa nenek-nenek? Kakak lah dia sebut. Aku ada power lagi tahu dia sebut. Umur 80 tahun ada power lagi. Tak sehnya jadi tua. Tua ni ada orang nak jadi tua tak sih. Sanggup makan pil anti penuaan. Tua juga dia. Sanggup makan pil anti kedutan. Keduk juga. Pakai lotion ni. Jangan pergi keduk. Tengok-tengok keduk juga tangan. Nak buat lagu mana? Tua. Habis kau hidup? Tak. Lepas tua, mu mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang nyawa, mu kena rasa mati. Mati berakhir kau hidup? Tak. Mati ni ulama atas mentah. Masa mu mati, di antara roh mu cabut daripada tubuh badanmu, start daripada cabut, start daripada tarik roh ni, cabut daripada tubuh badan, ngadap depan Tuhan, ngadap depan Allah, Allah turunkan roh kita balik. Duduk ujung pala, hidup mula. Tengok mula orang mari. Orang tarik muka, tarik kain kita, tarik muka kita tengok, Allah mati dah. Kita tak boleh nak buat apa. Tengok orang mari, orang buka butai baju tu, Rasulullah SAW sebut, waktu mana orang buka butai baju ni, mulut sebut lalu. Pelah-pelah dah, pelah. Sakit tadi. Sakit tadi tak habis lagi. Hak buka tu buka, tak cara dah. Nak letak kain, nak tutup dah tu badan kita ni. Mandi, waktu mandi mayat tu, mandi mayat ni, jiruh tu, sunat. Rasulullah kata sunat. Ambil tangan so lagi tu, jiruh atas tangan dulu, kecil gitu je. Mampu takut, turun air tu rapat lalu tu, sakit tu badan.
sakit, sakit sopoh habis. Rasulullah ditanya, lagu mana sakit mati ni ya Rasulullah? Mereka tanya makmu. Mak yang melahirkanmu tu, lagu mana sakit dia melahirkan anak? Sakit, sakit. Habis ring, dia tegar nak keluarkan anak tu sakit. Sakit nak mengeluarkan anak tu, sakit yang amat sangat, kata Rasulullah SAW, tu baru 1/99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Sakit Allah saja tahu. Ambo tengok orang rumah melahirkan anak tu, pucat ke sini, pegar ramah kemah-keming tangan kita. Minta maaf tu habis ring. Nak sebut sakit, sakit. Keluar anak sakit. Sakit mati, mati sakit jauh daripada tu. Sakit mati ni, kalau kita rajin baca hadis Barak bin Azib, rajin baca hadis-hadis yang banyak cerita bakmi sakit mati tu, Allah saja tahu. Kita suruh berlaku. Suruh berlaku keadaan waktu mana roh kita dicabut, kemudian keluar naik, tengok belakang malaikat-malaikat ramai mana. Hak dia tunggu roh kita keluar daripada tubuh ada, ngadap depan Allah. Allah kata, balik mula, letak dia. Dia di kalangan ahli syurga, ataupun dia di kalangan ahli neraka. Tengok, kita boleh tengok lalu. Siapa mari mandi kita, siapa jom usung mayat kita, siapa jom tarik tubuh badan, jom heret baju-baju kita. Waktu mana orang mula mayat-mayat kita, anak kita duduk agapa, keluarga kita duduk agapa, boleh tengok belakang. Tengok belakang, start daripada mula usung. Usung jasad kita ni waktu bit daripada rumah kita tu, start dari situ, semua kat langit, nak mak tinggal bos. Hari ni, hamba tak jadi milik bos dah. Semua kat langit. Tak gerak ke satu. Tiga dah gerak. Rasulullah SAW sebut. Tiga benda dah gerak. Yutbi'ul mayit salasah. Jom ikut mayat ni ada tiga, kata Rasulullah. Maluh, wa ahluh, wa amaluh. Rasulullah SAW sebut. Kalau jom ikut mung, tiap kali mana ruh tu, jasad tu gerak, tiga benda ni dah. Jom ikut. Harta benda mung, anak beranak mung, kemudian yang ketiga, wa amaluh, amalan mung. Wa yabqa wahid, wa yarji isnan. Hak kekal dengan mung, sahaja kata Rasulullah SAW. Hak lain tu balik belakang. Anak beranak mung, anjay sekok-sekok. Turun kah? Tak turun. Turun. Saya lagi mana pun, tak turun. Kemudian, wa maluh, harta benda mung, balik mula. Kereta-kereta mung balik. Gerai-gerai tanah, wak balik belakang. Nak cara ni? Nak siap ada belakang ni? Kemudian segala benda, wak balik belakang. Ya kekal dengan mung, wa amaluh. Ya kekal kita. Hak waktu mana orang turun tu pun kita perasan. Turun tu pun kena himpitan kubur dah. Turun, mula-mula turun tu. Dalam lahak tu, turun dalam lahak tu, himpitan kubur berlaku dah. Bukan azab kubur lagi, himpitan kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalaulah ada manusia yang terlepas himpitan kubur atas dunia ni, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Impitan kubur bukan azab kubur. Dia beza. Mula-mula turun tu impitan kubur berlaku dah. Di kalangan setiap manusia ni sendiri. Turun. Masuk dalam liat lahak tu. Turun dah. Ia disebut impitan kubur. Siapa? Rasulullah SAW berubah wajah Rasulullah. Turun ke mayat Ruqiyah dengan Zainab. Anak perempuan Rasulullah SAW. Berubah wajah Rasulullah. Rasulullah SAW tengok. Rasulullah ambil tanah. Rasulullah genggam tanah. Baca. Minha khalaqnakum. Daripada tanah ke, memang dijadikan oleh Allah, letak di bawah pipi, ruqiyah ini. Baca, siapa Rasulullah baca doa, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, letak, berubah balik wajah Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa ya, aku tengok tadi wajahmu lain, lepas tu, 2-3 kali dah kami tengok mu turun mayat ni, berubah wajah ni, apa Rasulullah? Rasulullah kata, aku tengok, himpitan kubur sedang berlaku pada setiap orang yang mula turun di dalam alam barzah ni. Segodoh himpitan kubur tu. Orang mula letak yang muka kita ngadap ke kiblat. Buka yang muka kita ni. Buka yang muka kita ni. Bau dah tanah depan muka kita. Bau dah. Nampak dah cacat dua orang melekat muka dan kaki. Cacat dah di hujung kaki kita. Warna hitam ke biru-biruan. Mula orang tutup liat lahak kita ni. Tutup liat lahak kita ni. Bunyi tanah turun, turun tanah tu. Siapa parah lutut je? Bos siapa parah lutut ni? Siapa parah lutut tersebut? Malaikat ni, muka dan nakit cacah lalu depan muka kita. Perambak dah. Perambak mayat mungkin jauhi. Posa mungkin jauhi.
Haji mungkin jauh. Saja dia tak boleh halau kita. Gabriel Al-Quran. Ya kita baca sebelum anyang subuh. Innal Quran al-fajr kana mashhuda. Disebut dalam hadisnya cerita Quran yang membangun pagi-pagi sebelum anyang subuh tu dia jadi peguam bela pada kamu waktu mana mung dalam kubur saya. Dia tak panjalah dalam waktu. Amun nak cerita hidup tak hidup? Hidup. Tiga langkah terakhir kita, orang tinggalkan kita, kita mula hidup. Hidup lagi. Dalam keadaan kita hidup, kita seru-seru. Soalan-soalan ni mula, start mula hidup. Kemudian, kita hidup dalam kubur kita ni. Sampai masa Allah paksa kita bangun balik. Bangun daripada mahsyar Allah. Bangun, waktu mana bangun daripada mahsyar Allah. Dalam keadaan bangun, masing-masing sebut. Man ba'asana min marqadina. Hadha ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Tanya lalu, siapa bangun kita ni? Molek-molek kita tidur, tiba-tiba bangun mula. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Ya, dengar lalu suara. Ni yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman dahulu. Wa sadaqal mursalin dan benarlah rasul-rasul dahulu. Lepas pada kita hidup, gerak lagi. Siapa masuk syurga, masuk neraka. Ambo nak cerita mengenai kita ni kena pergi pakar akhirat. Hidup ni seteruh besar lagu mana pun, hebat lagu mana pun, pergi ke akhirat. Nak pergi ke akhirat lagu mana? Kalau kita tak buat persiapan untuk kita nak bawa keluarga kita ni, nak bawa yang disebut dengan masyarakat kita ni untuk ke akhirat Allah SWT. Hak ni kena faham. Dalam pemikiran kita ni, kalau kita boleh nampak hak ni, maka barulah kita boleh bina keluarga mawaddah. Kalau kita tak nampak, kena pergi sampai denu, tak sampai denu, kita tak akan cuba nak bina keluarga mawaddah. Keluarga mawaddah ni, dia bermula daripada mana? Mempahai dulu jalan hidupmu. Kalau mu boleh pahai jalan hidupmu, tahu matlamat hidup. Matlamat hidup ni, benda yang paling utama dalam hidup kita. Allah jadikan kita untuk gapo dia. Nak pergi mana? Tujuan gapo dia. Dan gapo sudah dalam hidup kita. Satu ulama-ulama dia sebut, kalau kita nak bina keluarga mawaddah, berdasar pada perjalanan hidup ni, ulama kata, lepas mana mu boleh jelas perjalanan hidup ni, mu ni, mu baru cari pasangan yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Pasangan yang jelas tentang agama. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, takhayyaru, kamu pilih linutafikum, tempat yang mu nak letak benih. Kerana ni besar ni nilai hidup mu. Fa innal irqa dassas. Kerana dalam hidup mu ni akan menarik. Benda yang jahat tu menarik hidup. Kalau mu boleh pasangan hidup tak molek, nyanyum. Nyanyum dah tu. Kerana dia menarik. Hak benda jahat tu dia menarik kepada benda yang tak baik tadi. Dia tak akan pergi ke akhirat Allah dengan selamat. Sampai Rasulullah SAW sebut, orang nikah ni kerana pak sebab, kata Rasulullah. Kebanyakan orang nikah ni kata Rasulullah, pak sebab. Rasulullah kata, li jamali, li harta benda dia. Kemudian Rasulullah kata, li jamali, kerana comel dia. Kemudian Rasulullah SAW sebut, wali nasabih, dia kerana keturunan dia. Kemudian akhir sekali Rasulullah sebut, wali dia ni kerana agama dia. Dalam keadaan pak sebab ni, Rasulullah SAW kata, fasfaz bidhati din, mempilih ada agama lah. Bapa mu kena pilih agama? Taribat yadak. Mu ni selamat sampai ke akhirat sebenarnya. Bukan selamat untuk dunia yadak. Satu ulama-ulama kata, waktu mana nak pilih pasangan tu, kena memilih molek dulu. Pilih dulu hak molek. Kata-kata ustaz pilih lah ke mana, dah nikah dah. Nikah dah lah ni. Kata-kata tak boleh nak pilih dah, hak ni je hak ada. Hak ni je hak boleh kita ni. Kata-kata bina mula. Bekih mula. Bekih mula ni lah ke mana? Ulama kata gini, kalau lah belum ada lagi, tanya dulu awal-awal. Nikah dengan hamba ni nak bawa ke mana? Nak ke hamba ni nak bawa ke mana? Ataupun kita nak boleh natu. Nak boleh natu ni kita tanya lalu. Hak masuk minat kita ni, masuk minat anak perempuan kita ni, kita tanya. Ya kenal sangat ke Fatimah tu, nak bawa mana? Nak pergi mana dengan nikah dengan dia? Nak bawa mana? Dia jawab, ambo nak bawa pergi producer ni buat cik. Baik tak usah. Baik tak usah. Lepas tu nikah dengan dia nak bawa mana? Ambo nak bawa dia pergi ke syurga Allah. Bawa ke syurga Allah tu, kita ni jelah lalu menikah dengan dia. Kalau mau mari orang yang dinu, kemudian comel agama dia,
Kemudian cantik pula akhlak dia. Fazawiju, menikah lalu dengan dia. Illa takun fil ardi wa fasadun arid. Rasulullah kata, kalau mu tak ambil dia, rugiahmu, rusakmu, delah-delah kerosakan dalam hidupmu. Siapa ulama sebut? Ha, akhir-akhir ni lagi. Amba nak sebut sikit lagi. Akhir-akhir ni, waktu mana akad nikah tu, semolek-moleknya, hak paling molek akad nikah ni siapa dia? Ayah kepada hak tina. Ayah hak tina tu lalu, akad nikah. Biar kita ni jadi sesoleh-soleh manusia. So, yang keduanya waktu mana khutbah nikah tu pun, biar ayah hak tina tu juga. Minta maaf ni kalau ada tutup email sini. Nak sebutnya, tutup email ni, tolong tulis, tolong catat, tolong jadi kekuatan hak tu je dia panggil. Hak paling baik sampai dia, ayah hak tina tu lalu. Kenapa? Dia khutbah lalu. Dia sebut lalu. Wahai pengantin lelaki, kejap lagi mu kahwin dengan anak perempuan aku. Mu akan bawa anak perempuan aku ni, aku pera je kecil sampai besar, jaga dia. Kejap lagi, mu akan pikul amanah. Aku serah balik, serah pada mu melalui ijab kabul. Kejap lagi. Waktu mana aku serah pada mu melalui ijab kabul ini, mu pikul amanah. Mu tolong pastikan anak aku yang keturunan dari yang mari daripada keturunan dia ni, pastikan dia membawa dia sampai ke syurga Allah. Wahai pengantin lelaki, kalau mu tak boleh bawa anak perempuan aku dengan keturunan dia yang keluar daripada dia ni ke syurga Allah, kami satu keluarga akan dakwa mu daripada mahsyar esok. Biar terkejut pengantin lelaki, biar ketar kakak-kakak dia, sambung lagi ketar dia tu, bawa je kerih nakut tu. Nak sebutnya, satu biar jelas. Mu nikah dengan anak perempuan aku, pastikan bawa dia ke dalam syurga Allah. Mu tak boleh bawa dia dalam syurga Allah, menjawab depan Tuhan saya. Biar dia tahu, ni tanggungjawab. Bukan nikah ni untuk nak sepak teraja, tidak. Bukan nikah ni sekadar untuk melepaskan hawa nafsu saja, tidak. Tapi nikah ni, dia tahu, ni aku sudah bawa ni. Bawa ke syurga Allah. Tiap-tiap malam tu, setengah-setengah ulama sebut lagi dalam kitab-kitab awal sastriah dan hamba belajar waktu mana ngaji Mesir. Guru-guru hamba dia sebut, seorang isteri tolong bisik telinga suami dia, abang, bawalah keluarga ni ke syurga Allah, pastikan keluarga kita ni biar boleh masuk dalam syurga Allah. Biar suami pula bisik sebut pada isteri, tolong hamba, hamba bawa keluarga ni untuk bawa ke syurga Allah, biar lepas di akhirat seksa. Isteri jelas ya. Kalau kita nak tahu kita ni lepas atau tak lepas, senang ya. Balik malam ni, pegang tangan suami, tangan isteri masing-masing. Pegang tangan isteri masing-masing, duduk jauh sikit daripada anak-anak. Duduk tepi-tepi patah ni, biar romantik sikit. Duduk tepi-tepi patah tu, tanya orang rumah kita. Eh, aku tengok muka abang. Tengok molek sikit. Abang ni, kalau abang mati malam ni lah, agak-agak esok dalam syurga tak? Tanya je soalan tu. Biar orang rumah tengok atas bawah. Susah juga bang, dia kata. Nak masuk syurga lah mana? Subuh 7:30. Nak masuk syurga lah ke mana? Quran tak kata-kata lagi. Quran tak boleh baca lagi. Nak masuk syurga lah ke mana? Jak-jak ambil kita nikah dua ni, katanya orang rumah, tak pernah tengok lagi abang bang malam-malam sujud atas tikas jadah tiuk sok-sok. Jak-jak kita nikah ni, tak ada lagi rasa ambo khatam Quran depan abang sekali. Tak ada lagi sejak-jak kita nikah dua ni, abang tak pernah lagi cek baca sembahyang ambo. Baca tak tahu lagi mana lagi, tak tahu ni. Kita boleh agak dah. Kita ni kalau kita mati, sebelah orang lelaki lah. Kalau kita mati lah, sebing jah mayat kita ni, rumah kita tengok, ngelih. Tak lepas orang tua ni dia tu. Amal gapo hak terbaik hak dia buat? Amal gapo hak kita buat ni, hak kita serah lepas depan Tuhan esok. Dalam hidup kita, kita tahu dia. Maknanya, kita tak jalan ke akhirat. Kita jalan untuk dunia. Apa yang kita sungguh sangat untuk dunia? Sungguh untuk dunia yang Allah telah sedia dah untuk diri kita. Dunia ni, Allah cedek belakang. Mu nak hidup dalam perut makmum, aku sedia. Mu nak hidup untuk dunia, aku sedia. Tapi untuk akhirat, mu kena tolong sedia. Mu kena sedia sendiri. Nak hidup atas dunia, mu tak usah fikir apa. Rezeki aku tulis dah. Gapo ni, aku siap nak kodoh untuk mu.
Tapi untuk akhirat, akhirat mung kena cadah diri. Bapa yang kita kalut dengan hak benda yang kita kena tinggal? Bapa kita tak kalut dengan benda hak kita kena bawa? Kan pelik kan? Hidup kita ni jadi sibuk. Sibuk kita nak besar rumah. Sibuk nak tukar kereta. Sibuk nak biar banyak peti. Sibuk. Hak kena tinggal belakang. Hak gapa hak kita ni? Hak tak sibuk. Gapa tak sibuk? Bapa yang kita tak sibuk tak boleh baca Quran? Tak boleh baca Quran ni? Tak boleh baca Quran ni patutnya kita kalut lalu. Allah. Tak boleh baca Quran ni lagu mana nak buat ni? Baca pula telo ni. Nak baca lagu mana ni? Orang tak boleh baca Quran. Aku nak sebut sikit lagi. Kalau para hanis sekarang, tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran ya. Lala ni, lala susana lala ni. Mati malam ni, masuk je dari kubur. Confirm tak lepas, ngadak depan tu. Masuk je dari kubur, mereka tanya lalu. Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Quran, mung setara mana Quran? Quran baru tu. Tak tanya lagi terjemahan. Tak tanya lagi benda lain. Quran mung boleh baca? Tak boleh malaikat. Berapa tak boleh baca ni? Allah, aku banyak kerja malaikat. Banyak kerja, sibuk. Allah cerita ni. Innal ladzina yatafahumul malaikatu zalimi anfusihim. Qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Allah cerita ni ada orang mati ni. Orang mati dalam keadaan dia tak cadar untuk dia mati. Tak cadar untuk dia mati tu. Dia mati dalam keadaan zalimi anfusihim. Mati dalam keadaan dia buat khianat diri dia sendiri. Mati tak mayat. Mati tak tutup aurat. Mati dia tak boleh baca Al-Quran. Mati dalam keadaan dia tak bersedia ni. Masuk dalam kubur, mereka tanya lebih. Fima kuntum. Mati ni buat apa gini ni? Mati dalam poket ada nombor ekor ni buat apa dia? Mati ni dalam keadaan membuat maksiat ni buat apa? Mati siapa tak mayat ni buat apa? Mati dalam keadaan tak tutup aurat ni buat apa? Bapa yang mati gini? Dia jawab depan Tuhan. Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka mentolong ayat ke Allah. Aku ni orang lemah atas dunia. Aku ni orang yang Allah tak ada nak pergi ngaji-ngaji dengar-dengar ngajar apa orang ngajar. Tak ada mereka. Ayat ke Allah tak ada. Sibuk. Allah tanya balik. Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bumi ni sepik sangat kau kamu. Aku wi kamu ni. Bapa ya aku wi? Alam takun ardullahi wasi'atan. Tidak kau bumi ni aku buat luah. Luah ke dalam hidupmu? Bapa ya susah sangat mu nak berhijrah di atas muka bumi. Mu nak cari orang soleh, nak pergi jumpa dengan orang soleh. Minta tolong ngajar hamba Quran tak boleh baca lagi ni. Hamba ni Allah nak buat lagu mana lah anak-anak ni. Jadi tak sengaja Quran. Contoh Quran ya. Kitanya kita kalut. Kalut kita ni apa? Apa? Kerana kita bimbang masuk dari kubur tu ni jawab depan tu. Masuk tu mereka tanya je. Tak boleh nak jawab tu gagak. Mereka tanya balik. Tidak Allah wi kamu umur 30 tahun. 40 tahun. 50 tahun. 60 tahun mu hidup. Mu agak apa ni? Sibuk ah sibuk. Sibuk gambar dia. Sibuk main haji tak habis-habis. Main dead, main lagi naik, lagi jahat. Lagi naik, lagi jahat. Sibuk main daun teruk. Sibuk tak ada ngaji. Sibuk siapa perikat. Mati itu tak cedek. Mati tak cedek ni, bahaya berhadiskan. Kita ni kalau Allah wui masa, peluang, lelanin, kita tak serah. Bila kita serah? Bila kita tengok mereka mau. Tengok mereka mau, caca depan muka tu, sebut lalu. Pada malaikat maut, la akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak mu malaikat maut, mu tolong rakyat kau Tuhan, metang. Jangan mati lagi. Ajalin qarib, sekejap aja yang bagi mati. Nak buat apa dia? Fa'asaddaqa, aku nak bersedekah. Ni getah banyak ni kan? Banyak sangat getah ni. Nak alat ke mana ni? Kalau tak sedekah, anak-anak balah ni. Harta benda banyak, ramai mana orang tak tegur siapa adik-beradik. Kira apa dia? Kira berebut harta sakau. Berebut harta saka ni, Allah berapa ramai orang tak kecek adik-beradik. Balah di antara satu malai. Berebut tanah, berebut rumah, berebut
Siapa bertakir setengah-setengah orang? Siapa bertotok nak berebut harta benda yang kena tinggal? Allah jawab balik, faulaika ma'wahum jahannam. Sudah dia dengar ke jahannam dah. Wasa'at masirah, buruknya tempat huduh dalam hidup dia. Mu nak bersedekah? Waktu mana mu hidup mu sedekah? Tak, payah nak bersedekah. Kita ni kan, nak sedekah mudah ke susah? Susah. Kita duduk mengaji gini, kita duduk dalam majlis gini, molek-molek kita duduk, lalu tabung derma. Misal contoh ni. Lalu tabung derma. Allah tengok tabung derma, kejutkan kita ni. Nak lemah jatuh lah tu untuk kena gaya. Lepas tu kebetulan dalam poket ni pula ada dua keping. RM50 sekeping, RM1 sekeping. Agak-agak hak mana masuk? RM1. Berapa yang masuk RM1-nya? Kita kata, Allah, RM1 boleh lah. RM50 ni nak makan tengah, nak makan nasi kawuk lagi, nak makan itu lagi, banyak lagi nak makan. Nak makan banyak lagi. Hak ni kita serah, hak kita. Hak dah tabung tu, hak tu tak apa, hak orang. Tak, hak RM1 tu hak kita ni. Hak ni, dalam poket ni, hak ni hak orang ni. Hak orang bukan hak kita. Tak tahu hak siapa lagi. Maknanya gambaran lagu mana? Hidup kita ni, siapa pekat biar kita jelas. Aku ni boleh syurga, aku boleh neraka. Siapa betul matlamat dia panggil. Betul, lagi mana tak betul, kita betul sama. Nak betul matlamat, tanya sama. Hamba ni agak-agak boleh lepas tak? Hamba ni boleh lepas tak? Biar rumah tanya pula, hamba-hamba. Muka hamba ni abang, ada harapan tak? Kita pukul atas bawah. Dua kali lima, lima kali dua je. Lebih kurang sama je, kita sebut. Maknanya gambaran, lagu mana kitanya, hidup hilang matlamat. Keluarga mawaddah, kalau hamba tanya, lagu mana nak suruh siapa ke syurga Allah, biar betul mula matlamat. Sebut sama ke anak-anak kita. Abah tak besar hak lain. Mama tak besar hak lain. Ngajilah tinggi mana pun. Belajarlah hebat lagu mana pun. Hak paling besar, tika abah tak ada, mama tak ada, mung kena mandi mayat abah. Mung kena mayat-mayat abah. Tanya abah tak ada seksa, kubur abah ni jangan sunyi daripada doa pokok-pokok mu. Kubur mama ni, biar jelas kita. Allahu Akbar, ambon cerita pengalaman ambon. Sepanjang ambon, lepas pada balik mengaji Mesir ni, ceramah merata dan orang meninggal dunia ni ramalah, kita ke ziarah dan sebagainya. Ada satu kes tu, ambon pergi satu keluarga tersebut, ambon pergi nak tolong dah meninggal dunia. Anak dia sebut mari jumpa Ustaz. Ustaz tak sah mandi tak apa. Biar adik beradik, anak beranak nak mandi. Ustaz jom kelih ya. Nak kata tak apa. Molek nak kata. Ustaz tolong sebut, kalau tak kena ustaz sebut. Kita pun cacah tengok. Mandi adik beradik. Adik beradik ni olah kaki. Ribu air. Hak bosu kali ambil air. Jiru. Tolong jiru. Anak hak bosu tu tolong jiru. Jiru. Sambil jiruh tu, bila-bila jiruh tu kata kepada dia, ya Allah, tika kita kecil-kecil dulu, ayah kita ni mandi kita sama. Lah ni besar, kita tak ada, hari ni kita mandi ayah kita pula. Sebut pada adik-beradik, doa lah belakang di kalangan kita, biar ayah kita ni diampunkan dosa di sisi Allah SWT. Sebut, ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah, ayah kami ni sentiasa mandikan kami, ya Allah. Hari ini, ya Allah, kami tak mandikan dia, ya Allah. Gugurkanlah dosa dia, ya Allah. Dengan guguran air yang merenjih tubuh pada dia, ya Allah. Hamba tengok adik-adik sebut, amin, amin, amin. Tak berhenti-berhenti baca doa. Tak berhenti baca doa ni. Ya Allah, baca doa. Waktu mana ambil kain tuala? Lak, ya Allah. Waktu mana kami sejuk-sejuk dahulu, ya Allah. Ayah kami ni peluk kami. Dengan kain tuala, ya Allah. Dalam kesejukan pagi. Hari ini ayah kami dia diam je di atas dukungan dan usungan ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Keringkanlah dosa-dosa dia, ya Allah. Anak ni sebut, adik-beradik sebut, amin, amin. Sebut lagi, masing-masing sebut. Ambil usung, letak atas kain kapal tu, doa lagi. Ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah. Kami dipilih kepakaian-pakaian oleh ayah kami, ya Allah. Hari ini, ayah kami tak pilih lagi pakaian ini, ya Allah. Jadikanlah kain kapal ini, kain kapal yang terindah yang mereka pakai, yang dipakai oleh ayah kami. Dan dia bangga dengan kain kapal ini, ya Allah. Sewaktu mana dia mengadap di hadapan kamu nanti, ya Allah. Adik-beradik orang lain ni sebut, amin, amin, amin.
Sambil baca doa, tak berhenti. Baca doa ni, ambil jasad ke dalam keadaan masing-masing sebut. Tunjuk dia tu, tunjuk. Lepas pada tu baca doa. Lepas tu, nak maya tu, adik-beradik sebut. Anak solo kata, "Ustaz, ambo jatuh imam dah." Ambo kata, "Silakan, molek lah." Waktu mana nak jatuh imam, paling ke adik-beradik sebut. "Ya Allah, dulu ayah kami ni, sentiasa akikahkan kami. Untuk membesarkan kami. Berhutang keliling pinggan, Ya Allah. Untuk nak membesarkan kami. Hari ini kami pula ke balik, Ya Allah. Dia pada kamu, Ya Allah. Dalam amanah yang terbaik ini, Ya Allah." Usung mayat ni. Lepas pada mayat, usung mayat. Sambil usung, sebut. "Ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, Ya Allah. Ayah kami dukung kami. Kami membesar di atas dukungan dia, Ya Allah. Hari ini, Ya Allah. Ayah kami diam saja atas dukungan ini, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ini, Ya Allah." Anak ni baca doa. Sapa kubur turun belakang. Tiga orang turun ni, hok atas ni tolong sambut, tolong turunkan mayat ayah. Turun tu, adik-beradik ni nak tak muka tu ngadap ke kiblat, buka ni. Buka kain, kemudian ambil kayu, lialah nak tutup ni, sebut, "Ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, Ya Allah, ayah kami buka kain kelambu untuk kami. Peluk kami dengan penuh kasih sayang. Hari ini, Ya Allah, kami serahkan kembali ayah kami ini pada kamu, Ya Allah. Jadikanlah kubur dia di antara taman-taman syurga, Ya Allah. Jangan jadi kubur dia di antara kawah-kawah neraka, Ya Allah." Baca doa adik-beradik ni. Ambo tengok, siapa habis tengok? Duduk adik-beradik ni. "Ya Allah, kami tidak akan tinggal ke kubur ini, Ya Allah. Sampailah, Ya Allah, mententukan dia di kalangan ahli syurga, Ya Allah. Jadikanlah kubur ini di antara taman-taman syurga, Ya Allah." Masing-masing perlu adik-beradik masing-masing. Nak sebutnya sukanya, puas hatinya. Allahu Akbar. Cuba tengok anak-anak kita. Kalau kita mati, esok lagi mana? Balik hari ni tengok. Agak-agak dia boleh tak? Buat gitu kepada dia kita. Kita mati esok, dia swasta je mayat kita. Kena swasta mayat ni ramai dah orang kena. Takkan nak suruh siapa giliran kita pula. Anak-anak kita gejur pengetuk iman. "Tok Imam, tolong mandi mayat ayah hamba." Anak-anak. "Bapa tak sempat mandi." "Tak boleh Ustaz. Mandi malam ni jadi hantu raya dia." Padahal dia jadi hantu raya. Bapa, kerana kita tinggal satu zuriat yang dhi'afan. "Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim zurriatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Membimbang dah, katanya Allah. Mu takut dah. Takut gapa dia? Mu tinggal satu zuriat. Mu tinggal satu keturunan. Ia jenis lagu mana? Dalam keadaan di'afan. Lemuh. Tak ada kekuatan agama langsung. Tak ada kekuatan dalam hidup dia. Di'afan. Khafu alaihim. Mu tolong takut dengan mereka. Kita mati, malak dia karaoke. Kita mati, malak dia buat tahu 31. Kita mati tak tahu nak buat 1. Khafu alaihim. Muntakut dengan mereka ni. Falyattaqullah. Muntakwa pada Allah. Waqulu qawlan sadida. Mengkecek dengan cara yang tegah dalam urusan. Allah sebut, waqulu qawlan sadida. Mung jangan main-main. Kerana mati-mati ni mendapat pasti. Keluarga mu, kalau nak suruh selamat, mung jelah. Keluarga mu, dia sapa ke akhirat Allah. Satu, waktu mana kita, ambo sebut awal-awal tadi, kalau kita betul matlamat, kita ni akan gerak lalu. Keluarga kita ni semua kata betul semua. Tengok anak-anak kita pasal TV, hak benda-benda tak molek kata sebut jangan. Nanti kalau kita mati esok nyanyalah. Kita sebut lalu. Tengok anak-anak kita beli majalah-majalah tak molek ni, bermasuk dalam rumah kata tak salah, tak salah. Majalah gini tak sah baliklah. Tak sah belilah kata sebut. Tak utuh pun kalau kita mati esok tak ada gap satu. Hak kita boleh. Kita tengok anak-anak kita keluar rumah saja, kita kata, ingat dah, maya jangan tinggal. Aurat tolong tutup. Bapa, kita bukan nak hidup sini, kita nak hidup sana. Kalau kita boleh sebut sama gitu. Sebut sama gitu dalam hidup kita. Anak-anak kita ni jelas. Kalau anak kita nak marah sikit, maka kita minta maaf lah. Marah pun kena marah, tak ada arah lah, kena royak juga. Ni Tuhan suruh. Allah suruh. Bapa, kita kerana kita nak bawa keluarga ni ke akhirat Allah. Nak bawa keluarga ni ke syurga Allah. Daripada sini ulama-ulama kata timbul benda yang ketiga. Timbul perkara yang ketiga. Ia perlu sangat dalam rumah tangga orang Islam. Gapo dia? Selepas pada mu dapat ia disebut dengan betul matlamat, luruh agama,
Yang ketiga, keluarga mawaddah ni, dia kena cuba dapat hidayah daripada Allah. Keluarga mawaddah, mesti dapat hidayah Allah. Minta daripada Allah, ya Allah, mun tolong hidayah kami, ya Allah. Ulama-ulama kata gitu. Kalau mu nak suruh keluargamu, keluarga molek, minta hidayah. Minta dengan Allah ni, tolong beri hidayah. Bapa kena beri hidayah? Kerana hidayah ni, tak semua orang dapat. Dalam hidup kita ni, kita kena doa. Doa siapa minta dengan Tuhan ni, Allah suruh doa, tiap kali mana mayat, mu sebut, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbinglah aku ni ke jalan yang lurus, ya Allah. Hidayah ni apa dia? Hidayah ni gini. Dia, ulama-ulama kata, hidayah ni Allah bimbing kita. Allah tolong pegang tangan kita, tolong tunjuk kita, tolong susung kita. Itu tanda hidayah. Hidayah ni, bahasa yang mudahnya, dalam hidup kita ni, Allah tunjuk saya dia pada kita. Kita tahu bangun tahajud malam tu penting. Bangun tahajud malam ni penting. Penting sangat bangun tahajud malam. Kita tahu tapi kita tak boleh bangun. Bapa? Bapa tak boleh bangun? Tak ada hidayah. Dalam hidup kita, Allah tak sayang kita. Tak dapat hidayah. Penting ke bangun tahajud? Penting. Kalau boleh bangun tahajud malam, mung tak sunyi lah dalam kubur saya. Tak percaya tunggu mati sebenarnya kita. Langit tak segar lagi. Tapi dia mati saya rasa, baru teringat, ya Allah, apalah aku ni payah sangat. Bangun tahajud malam. Penting ke penting? Tapi boleh bangun? Tak boleh bangun. Tak senang boleh bangun. Nak bangun tahajud ni, Allah payahnya. Bunyi jalocin tu kering, pak, tutup dulu. Tutup tu, bekas bangun juga. Bangun tu, nak masuk bilik air ni. Bangun tu langgar, tia-tia langgar, dinding-dinding dulu. Dung, 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 bung, masuk bilik air. Masuk bilik air tu, selo pulak dari bilik air. Nak sebutnya payahnya, nak ambil air maya. Nak ambil air maya tu. Olah tangan, ambil, buka air, air olah tangan sejuk, tarik dulu. Tengok, macam nak bomo dari bilik air ni. Susahnya nak bangun tahajud. Ambil air maya, keluar-keluar. Jumpa kerusi, duduk dulu. Duduk atas kerusi, pakar air maya, siap, belakang. Hampas sejadah. Tengok hampas sejadah tu, tengok belipak sejadah tu. Betul sejadah tu, negak pula atas sejadah. Susahnya kita. Senang ke? Susah. Nak buat benda yang disuruh oleh Allah ni susah. Kita kata, bak, senang ke bangun tahajud? Susah. Kita kata, apa yang susahnya? Allah, Ustaz Ambo ni, kalau jenis tidur, kalau orang tak gerak agak, pakai lusa lah bangun. Susah nak bangun ni. Tidur, memang tidur mati tu. Kita sebut ni mikir. Kata-kata, ya memang susah ni. Bangun tahajud, susah. Duha-duha. Duha apa tak semaya? Duha tu tidur. Tak tidur. Lepas tu apa tak semaya? Kalau alasan tidur, duha tak semaya juga. Maknanya apa dia? Maknanya kita tak sih. Ataupun kita tak dapat hidayah Allah. Hidayah ni kalau orang tanya, mana dewa teratas pasal tujuh tu? Dia kata pergi seterik, jumpa dengan, jalan, tengok sebelah kanan, tengok ramah, parking tu, ya tu dewa tu. Tu dipanggil taufik. Kalau orang kata, mana dewa teratas pasal tujuhnya? Dia pun kata pergi seterik, kemudian jumpa sebelah kanan, kemudian tengok kereta banyak. Tu, dia kata gini, mari ambo tu dia bawa. Dia pun bawa, mari rapat sini, dia tengok ni dewa teratas. Tu hidayah dia panggil. Hidayah ni Allah mula bimbing kita dan mula Allah tunjuk pada diri kita. Anak kita ni tak serupa, cuba tengok. Anak kita ni ada hak nak ngaji ngapa Quran. Ada hak puah liat kita. Ya Allah susahnya, bapalah payuh kita. Kita sebut, bapa hidayah. Hidayah ni Allah pilih. Orang hak dekat dengan masjid, tak pergi masjid. Speka tu kadang-kadang ngadak depan rumah dah. Pekan tu ngajak depan rumah. Tak mari-mari juga. Tak ada hidayah. Orang jauh tak dengar bel tu boleh mari. Hidayah Allah. Hidayah ni senang. Bahasa yang mudahnya, nak sebutnya pentingnya dalam hidup keluarga mawaddah ni. Hidayah ni penting. Siapa mereka kita mengaji? Abu Talib tu lah. Tengok Abu Talib tu, dekat dengan Rasulullah. Tak dapat hidayah. Tak dapat hidayah. Waktu mana duduk dalam keadaan sebing, tak boleh bangun tu, Rasulullah SAW pujuk pakcik dia. Abu Talib, sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Muntul sebut yang ni. Abu Talib muntul sebut sikit. Sebut demikian. Abu Talib ngelip pala. Abu Jahal tu kenyik mata. Kenyik mata tu sebut. Abu Talib mun sebut. Aku tak wibring. Mun tu ben sebut lah.
Nak sebutnya mudahnya bahasa. Kalau kita nak bayar, terbang buat. Aku tarik. Susah Abu Talib ni kata kepada dia. Abu Talib ni tak kenal kau Rasulullah, kenal. Dia sebut lalu, dia kata, Muhammad, aku tahu, betul. Aku tahu syurga neraka betul. Aku tahu akhirat betul. Aku tahu mati ni ada azab kubur. Aku tahu semua Muhammad. Tapi biar Muhammad, aku tak ngucap pun tak apalah. Muhammad, aku tak ngucap pun tak apa. Sebut tak ngucap tak apa tu, Rasulullah duduk lalu. Angkat tangan. Doa kepada Allah. Minta, ya Allah, mohon tolong selamatlah pakcik aku ni. Pakcik aku ni jauh kecil, rapat besar, rapat tua. Nak sebutnya jaga aku ni. Jaga Rasulullah SAW. Tiba-tiba bapa yang muntah sewi seorang ni, ya Allah. Tolonglah widya ni, hidayahmu. Tolong selamatkan dia. Turun lalu ayat Quran. Tegur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, mun tak layak memberi hidayah pada siapa hukum saya, tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa ya Allah nak hendaki. Mun tak saya cerita banyaklah Muhammad. Rasulullah pun pahalan. Maknanya, hidup keluarga mawaddah ni, minta dengan Allah. Ya Allah, tolonglah wi hidayah, ya Allah. Tolong wi hidayah. Dah wi hidayah, mun tolong wi sol lagi, ya Allah. Tolong kekal hidayah ni. Kalau dapat hidayah, mun jangan cabut. Siapa kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa kita ni kita sebut sama. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, mun jangan tarik ya Allah. Hidayah ini ba'da idz hadaitana, setelah mana munwi, ya Allah. Munwi hidayah ni satu nikmat. Kita boleh mari ngaji, satu nikmat. Kita boleh mari dengar, satu nikmat. Tapi kekal sampai bila-bila kau dah. Jangan ingat kekal. Ustaz-ustaz, dia jadi ustaz, kekal kali ustaz? Tak, tak semesti. Hak balik ni banyak mana? Hak berubah. Dalam hidup kita ni boleh berubah sekejap je. Siapa doa, kena baca doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhan aku, ya balik-balik hati manusia ni, tolong tetap hati aku ni, ya Allah. Ala dinika, biar aku ni tetap dalam agamamu, ya Allah. Wa ala ta'atika, biar aku tetap ta'akamu, ya Allah. Kerana hati orang ni, Allah balik hati orang ni, Rasulullah SAW sebut, lebih cepat daripada air yang gelegok tu. Air gelegok tu belum. Hati manusia ni balik mata lah. Wih RM50 lepas lalu lah. Kita nak tukar hati ni sekejap lah dalam hidup. Siapa perikat, kita boleh tengok. Dulu-dulu kan kita tengok artis-artis, teruk-teruk eh. Kita tengok Allah, teruk-teruknya artis ni. Teruknya artis ni. Tapi Allah balik hati dia. Allah jetik sikit je hati dia. Sikit je hati dia tu Allah jetik. Berubah lalu. Jadi molek-molek lah ni. Dia pula jadi ustazah. Dia pula jadi ustaz. Dia pula jadi kita tupai ilmu dengan dia. Mari ngajar kecak daripada kita. Dulu-dulu nyanyi. Dulu-dulu. Syam Kamikaze tu. Contoh yang mudah. Ambo forum dengan dia di Kuantan ni. Dia kata dulu ni, saya ni tak ada lah beruai tanah. Beruai tanah lalu. Dia sebut tak maya. Dia kata saya ni, asal cerita lah, memang teruk dulu. Kata. Nak maya, orang ajak maya, suruh pergi maya dulu. Tak maya kata. Suruh orang lain pergi maya. Tapi Allah balik. Allah jatik mentah. Tak hati ni, balik lalu. Jadi molek. Kita tu pek ilmu dengan dia pula. Sekejap je Allah sokan. Arti-arti berubah. Jadi molek. Kita tengok ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz, molek-molek ustaz. Allah nak ubah mentah yang berubah sekali. Berubah jadi artis-artis pula lah. Kita tengok ramai mana ustaz-ustaz yang tak nyanyi-nyanyi dah lah ni. Dulu-dulu tak reti nak nyanyi ustaz-ustaz ni. Lah ni ramai mana ustaz nak nyanyi. Dulu-dulu. Kena Allah tukar sekali. Pum, wis sekali yang. Wis juta, 2 juta lepas lah ni. Ramai mana jadi demikian. Maknanya hidup ni Allah tukar balik hati manusia. Oleh demikian, keluarga yang baik ni, keluarga yang sentiasa dia doa. Minta dengan Allah, ya Allah. Mun tolong kekal ya Allah hidayah ni. Mun tolong bimbing ya Allah. Kerana bimbingnya Allah ni yang menyebabkan kita ni jadi selamat. Ulama-ulama cerita panjang lah. Kalau Farhan sekian ngaji, baca dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Abdullah Ain Al-Qarni. Seorang ulama yang karang kitab La Tahzan, usahlah bersedih. Dia kata kadang-kadang Allah ni nak tunjuk saya kita, kita ni khianat, kita ni jahat. Tapi Allah nak tunjuk saya kita, Allah beri pasangan hidup yang baik. Allah nikahkan kita dengan suami yang baik, isteri yang baik. Isteri kita sebut, bang, orang lain pergi belakang, maya apa ya, kita tak pergi, bang.
Orang lain boleh jadi molek belaka buat apa ya, kita tak boleh. Isteri kita sebut lama-lama kita kata tak apalah kita pergi. Kadang-kadang kita ni kena Allah, saya kita ni Allah wi. Suami yang baik, suami kita kata nikah kita boleh nikah, tapi lepas nikah ni jangan buka aurat deh, tutup aurat molek. Biar kita ni molek lah. Suami kita tegur, susu kita pun jaga aurat kita. Maknanya kepada kita ni Allah nak selamat kita. Kadang-kadang kita jahat, suami kita jahat, tapi kita boleh hanuk molek. Zuriat kita molek. Zuriat kita ni, dia tiap-tiap kali mana kita atas ke sekolah tarikah biasa tak say. Pergi ngaji sekolah tarikah kemah, wak gapur dia tu. Marah ni kemah tak kena kaya. Dia kata ngaji twinkle little star. Lepas tu nak ngaji mana? Nak ngaji, baca doa. Hak boleh baca doa, hak tu kecil. Susuk anak kita pergi. Kita pergi atas, dia ngaji. Dah dia ngaji, balik-balik. Nak makan ni, dia tengok kita nak makan. Anak kita kata, bah. Tak baca doa kau, dia kata. Tak baca doa kau, makan. Kita kata, ya dah. Baca, adik bacalah, abahnya, mama tak dengar ngaji tadikah. Kita sebut dia pun angkat tangan baca doa. Kita pun amin. Lah ni kita ngapa doa. Dulu mana kita ngapa pun doa. Dulu nak makan. Nak makan ni, puak-puak gitu je. Tak ada nak baca pun doa. Lah ni, dah angkat tangan baca doa. Baca molek-molek kita baca doa. Siap makan, anak kita sebut, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita pun Alhamdulillah. Nak sebut panjang tak erti. So, Alhamdulillah ialah kitanya. Tapi tak apalah, kita yang dapat anak-anak yang molek. Kadang-kadang, kita tak molek. Suami kita tak molek, anak kita tak molek. Tak molek. Tapi kita boleh natu yang molek. Natu, Allah hatta orang lain masuk. Masuk dalam rumah tangga ni. Mu dapat natu yang molek. Natu yang molek ni, banyak bergegahnya maya jemaah. Banyak balik dari rumah, malam-malam bunyi baca Quran dalam bilik. Siap bunyi, siap besar pada anak-anak, bang maya dan sebagainya. Kita pun, Allah nikmatnya boleh natu. Natu hak malak. Kadang-kadang, natu pun hatu juga. Boleh natu pun hatu. Tapi boleh cucu hak malak. Allah, tanda Allah saya. Tapi, kadang-kadang cucu-cucu pun jahat juga. Cucu pun hamla juga sebenarnya cerita. Dengan cucu pun teguk. Tapi, kita boleh jira-jira hak malak. Jira-jira ni sebut, ada ceramah malak ni. Ada ngajar malam ni. Jomlah kita pergi. Kita pun teringat diri kita ni. Kita pun pergi lah. Pergi tupai-tupai. Lama-lama kita berubah jadi molek. Tanda Allah sayang kita. Jangan siapa perikat tak ada orang nak ingat kita. Orang dah molek. Jangan siapa. Orang mari jumpa dengan kita. Dia kata, tahu tak? Malam ni ada karaoke ni malam ni. Tanda kita tak molek lah tu. Orang mari jumpa dengan kita. Hari ni kita tak serah penipal lah. Ni. Bapa sah? Teka bapa? Dia tanya pula kita. Kata-kata bapa Tak ngopak lagi dia kata. Kita tak ngopak lagi. Cuba kita ngopak. Dia kata ngopak segah lalu kita. Dia sebut maknanya kita ni jahat kata. Jelah lalu dalam hidup kita. Dia nak sebut kalau kita boleh saing-saing ataupun orang ingat kita benda tak molek. Berbanding daripada orang ingat kita benda molek. Maknanya kita ni dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala tak sayang. Sebab tu rumah tangga mukmin ni, dia kena dapat hidayah Allah. Dua, tiga. Dari akhir sekali yang nak sebut. Rumah tangga kita ni, keluarga mawaddah ni, biar dapat sah lagi. Apa dia? Biar dapat keberkatan dalam hidup. Keberkatan dalam hidup ni, penting sangat dalam rumah tangga mukmin yang baik. Ambo nak ulai banyak kali ni, dari ambo akhir-akhir ni ambo sebut, di mana-mana pun ambo sebut. Biar dapat berkat. Orang mukmin ni, kalau dia tak dapat berkat, tak ada beza dia dengan orang munafik. Tak ada beza dia dengan orang kafir. Kalau kita berkat pun tak boleh juga. Berkat ni apa? Kita sebut semua ni. Dalam hidup kita ni, nak sangat berkat. Nak rumah tangga berkat. Kita bukan nak rumah besar, tapi kita nak rumah berkat. Kita bukan nak duit banyak, tapi kita nak duit berkat. Kita bukan nak pada anak-anak cerdik, masuk universiti, gaji besar dan sebagainya. Tak, tapi kita nak anak-anak berkat. Berkat ni, siapa kita doa kunut kita mai subuh tu, baca lari doa. Allah barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, tolong berkatkanlah dalam hidup kami dengan gapoh mengwikat aku, ya Allah. Berkat ni gapoh dia. Siapa kita kena baca doa.
Dekat nak makan tu baca doa. Allahumma barik lana. Ya Allah tolong berkatlah dalam hidup kami ya Allah. Berkat ni penting sangat. Berkat ni satu benda yang tak ada dalam istilah kamus orang kafir. Orang kafir biar banyak. Orang munafik biar banyak. Satu orang kafir Allah tegur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mung jangan sibuk nak banyak nak banyak sedar-sedar sumbat dalam lubang kubur baru mung sedar. Orang kafir ni allazi jama'a malan wa addada. Hidup dia biar banyak harta benda biar banyak, lepas tu dia kira. Dia kira, kira, kira harta dia. Tapi kita dak. Dalam hidup orang mukmin ni biar berkat. Biar berkat. Mak kita dulu kan, kalau ada orang-orang alim mari kan, dia nya kalau tu, kalau siap makanan, siap-siap tu, siap je orang alim tu balik dah dia ambil lalu pinjam. Pinjam orang alim tu, ambil gaul nasi. Gaul nasi eh pinjam orang alim tu, sebab mulut kita. Kita tanya apa yang makan dia pinjam orang ni, tak basuh dulu ni. Dia kata, dak kita ambil berkat daripada orang alim. Biar memberkat. Hidup dalam keadaan ngaji, ngaji besar dalam hidup berkat. Apa yang nak berkat? Nak sangat kepada keberkatan. Allah suruh mendapat berkat. Dapat berkat dalam hidup. Hidup ni biar dapat berkat. Lagu mana dapat berkat? Berkat ni apa dia? Sesuatu yang sikit tapi dirasakan banyak. Tanda berkat. Kelantan ni di antara ambon oyak, di antara negeri yang diberkati. Contoh yang mudah. Makan ni banyak, kenyang, murah. Kita serah. Orang luar tu semua dah sebut dah. Allah sukanya ustaz kalau boleh pergi Kelantan. Sukanya kalau boleh mari Kelantan. Maka dia kata berkat duduk ni tak tahu. Suka tenang je rasa. Pagi-pagi tu tengok orang makcik-makcik tua jalan pergi masjid, tengok budak-budak muda berkejaran mari berjemaah. Dia sebut orang luar ni sebut. Dia kata berkatnya dia kata. Tanda berkat. Suka jadi tenang. Rumah sepit tapi rasa luar. Berkatlah tu. Hamba duduk di Syalah. Sekali ada seorang hamba Allah tu. Dia telefon hamba banyak kali. Telefon ustaz, marilah ustaz. Jemput datang ke rumah ustaz gini gini gini. Kita orang kata, kenapa ada apa? Datanglah ustaz, datang sekejap. Kita pun mari. Mari-mari jumpa tengok, ya Allah rumah besar sungguh. Istana tu. Masuk-masuk dengan gaknya dengan tunya, masuk tengok ya Allah. Dia masuk dalam rumah dia tu. Dia kata, "Jom ustaz, kita turun bawah." Turun bawah dia kata. Kita turun kat bawah ustaz dia. Turun mana? Dari kubur ke kita tanya. Dak dia kata, "Ni, tiga tingkat lagi kat bawah." Tiga tingkat lagi turun dengan lift. Dengan lift tu, turun dengan lift. Turun bawah tu ada tiga lagi kepala genan bawah. Tiga kepala genan bawah. Ya Allah besarnya. Anak kata, rumah besar-besar ni tu, berapa harga ni? Alah ustaz tak payah tanya lah ustaz. Berapa besar rumah ni? Saya nak tahu jugalah berapa harga besar rumah ni. Dia tu tak mahal pun ustaz. Berapa? 24 juta ya. Dia tu. 24 juta? Kita kata Allah. Habis tu kenapa jemput saya ni? Jemput saya datang ni untuk apa? Dia kata gini lah ustaz. Saya rasa rumah saya ni kan ustaz, ada hantu raya kot. Malam-malam dia kata, malam-malam, terasa ni ibu jari kaki kena tarik. Dia kata. Terasa ni, tidur kat atas katil, sedar-sedar bawah katil dia kata. Dia kata tidur ni, nampak bayangan tu kelibat-kelibat. Saya jemput ustaz ni nak suruh halau hantu raya tu lah. Allah kata, habis tu, selama ni tidur kat mana? Dah seminggu tidur dalam wildfire ustaz kata. Tidur dalam kereta, kereta macam Alphard tu lah. Tidur dalam, dah seminggu dah ustaz kata. Anak-anak semua jadi takut ni. Rumah besar, tidur dalam kereta kecil. Nak sebut kaya. Ada orang rumah sepik. Rumah sepik je. Tidur ni alah lengi. Alah lengi je. Tubik air basi lagi. Tidur je negara, bunyi sah-sah tidur. Nak sebutnya, tidur lena je. Ada orang tidur rumah besar tapi tak seru. Tanda apa dia? Hilal berkat. Ada orang kereta besar, ada driver lagi. Duduk belakang lagi. Tapi masa je dah kereta. Masa dah kereta, keruk dah hidari. Duduk dalam kereta. Ada orang kereta kacir ya. Anak 12 orang dalam kereta. Sibuk duduk melambar orang lain tepi jalan. Mak ayah senyum je. Dalam kereta ni. Nak sebutnya bila-bila makan keput. Nak gambar lagu mana sukanya dalam hidup. Berkat ni. Gapo lagu mana. Benda apa berkat ni. Siapa kita kena dapat berkat. Berkat ni Allah jauhi. Kita nak dapat berkat tak boleh. Kecuali kita betul dengan saluran.
nak dapat berkat ni? Siapa ulama-ulama kira? Buat kira ni. Lagu mana nak boleh berkat? Ulama kaga kita. Amo baca kita tebal. Cerita mengenai berkat. Tabarruk. Siapa cerita mengenai lagu mana sahabat-sahabat mengambil berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana kita ni kaya siji halal. Lo ni orang boleh ambil siji halal. Gi ke Jakim, minta siji halal. Orang Cina boleh siji halal. Restoran kafe tu, restoran orang Cina, betul-betul dah restoran orang Cina. Gi Jakim, Jakim kata isi borang sikit-sikit dia pun mari, cek dapur cukup beli, ayah hok meleh molek dan sebagainya, boleh siji halal. Boleh siji halal, molek-molek Allah. Kopi tiam, banyak mana kopi tiam, hok di Kelantan ni tak usah kira lah. Hok di luar tu, semua milik orang kafe. Kebanyakan milik orang kafe, kopi tiam, hok ada tu, kebanyakan milik orang kafe, boleh siji halal molek-molek Allah. Tapi cuba orang kafir ni, orang Cina ni, dia pergi orang Cina ke orang India ke dan sebagainya, dia pergi ke Yakin minta sijil berkat. Saya nak dapat sijil berkat lah, boleh tak? Yakin pun jawab, kami pun tak tahu kami ni berkat atau tak berkat. Berkat ni apa dia? Dalam hidup kita ni, siapa kita kena dapat berkat? Berkat ni, sesuatu yang susah tapi kita selalu senang. Sesuatu yang sakit tetapi dia rasa kesembuh. Allah beri keberkatan dalam hidup. Suatu ya, rezeki sikit ya. Tapi anak berapa ramai anak? Tanda berkat dalam hidup itu. Allah kurniakan keberkatan dalam hidup. Ulama tanya, lagi mana nak suruh berkat? Dalam hidup kita ni. Katanya ulama ambil masa. Kadang-kadang Allah beri melalui masa. Royakkan anak-anak kita, kita ada masa berkat. Dalam keluarga kita ni ada masa berkat. Bila masa berkat? Masa yang kita berkat. Masa kita berkumpul keluarga, masa berkat. Kumpul anak-beranak, panggil anak-beranak. Rasulullah buat semua ni. Masa kumpul anak-beranak ni, Rasulullah buat. Waktu mana nak makan Rasulullah? Terutama waktu makan. Rasulullah SAW kata duduk. Jangan makan lagi. Lagi mana mak masak tu tak berhenti masak. Duduk dulu, biar mak dulu. Biar mak duduk dulu sekali, hak masak ni, duduk sekali, barulah kita mula makan. Kalau mak tengah masak, mung tengah makan dah. Mung tengah makan dah ni. Seksa, mung besar, mung tak cara ke makmu. Dia besar, mung tak jaga makmu. Makmu nak makan kau gapa ke, mung tak cara. Mung kira, mung makan dulu. Dalam hidupmu. Nak hidup berkat, mung kena jaga ni. Ni anjang. Waktu mana makan lagi, Rasulullah didik dah. Nak makan, Rasulullah ambil makanan. Rasulullah suap ke mulut anak menantu dia. Sore-sore. Hasan, Husain, Ali. Kemudian, suap. Rasulullah ambil makanan. Rasulullah kunyah makanan, panggil Aisyah. Aisyah, ta'ali Aisyah. Aisyah mari dekat dengan Rasulullah. Iftah famik, buka bibirmu wahai Aisyah. Aisyah pun buka bibir dia. Rasulullah ludah dalam mulut Aisyah. Aisyah telah makanan yang telah dikunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbuat tengah hari ni nak tengok. Balik tengah hari ni, kunyah juga, kunyah. Kunyah kakung-kakung tu senang ceritanya. Murah sikit kala ni. Nak sebutnya kunyah, panggil orang rumah, main-main dekat. Abang baru ngaji ni, Ambil berkat ni, ambil berkat. Rasanya orang rumah angkat tangan dua-dua belah tak kena gaya. Tobak. Tak selera, tak sedap rasa ni. Dah lah, pagi tadi tak gosok gigi. Isak rokok pula tu. Lagi tak berkat langsung. Nak sebutnya gambaran kita ni, kadang-kadang kita ni hilang berkat lah, jadi hilangnya kebahagiaan rumah tangga. Tak ada dah keberkatan rumah tangga kita. Masa tak ada dengan anak-anak. Keluarga mana ada? Kalau ni turun pagi balik gelap. Turun pagi balik. Anak tu tidur dah. Bila nak doa ke anak ni? Bila nak suruh kita ni ada dekat dengan anak? Tak ada masa. Hidup ni berkejar. Nak kejar dunia ni. Nak kejar ni. Turun pagi balik gelap. Kadang-kadang setengah orang tak ada rupa dengan anak-anak. Tak sedar anak-anak membesar lagi mana. Kerana kita tak berkat dah hidup. Keberkatan kita hilang. Masa kita tak ada. Masa Rasulullah SAW didik. Masa berkat bila? Sebelum subuh. Rasulullah sebut, tasaharu walau bitamratin fa'innaha barakah. Mung sahur Kerana walaupun dengan sebutir kurma, kata Rasulullah. Fa'innaha barakah. Kerana dengan mung sebutir kurma itu berkat sungguh hidupmu. Kita boleh bayar. Sebutir kurma boleh bertahan sampai murid. Masa lain, cuba makan kurma juga. Pagi-pagi makan kurma sebutir. Tengah hari ketar tangan-tangan. Tak lalu tangan, mepeh tak kena gaya kita. Nak sebutnya kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, mu bangun sebelum subuh. Keluargamu, keluarga yang baik, keluarga mawaddah, bangun sebelum subuh. Gerak-gerak belaka. Bangun.
Kita bangun bukan untuk kita nak kerja, bangun untuk mayat. Bangun untuk mayat, kerja keluarga kita bangun. Sebelum subuh lagi. Bapa sebelum mana subuh? Ni orang mukmin. Orang mukmin dia bersiap untuk jaga solat. Jaga solat ni lah ke mana? Sebelum masuk waktu, mung dah jaga dah. Tu tanda mung jaga solat. Kalau dia masuk waktu baru nak solat, tu bukan jaga waktu. Tu solat jaga mung. Maya jaga kita. Ni cara dalam orang mukmin. Orang mukmin dia bersiap. Jaga dulu. Macam kita jadi polis. Kalau kita jadi polis, kita kena tunggu tua kita. Tunggu orang yang kita nak tunggu tu, kita tunggu awal. Mana boleh sapa dia dulu? Kita nak tunggu agung, misal contoh. Kita kena jaga agung. Kita kena tunggu agung. Sama juga kita jaga maya. Apabila kita jaga maya, cara orang jaga maya bagaimana? Dia kena tunggu waktu maya. Baru dia maya. Kalau dia masuk waktu maya, baru dia nak maya. Itu bukannya tunggu waktu maya. Tu maya tunggu mu. Sebab tu dia panggil alladhinahum fi salatihim khashi'un walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Cerita panjang dalam bab-bab gini. Nak sebutnya gambaran ni. Bangun. Masa tu nak jaga. Siapa lagi kena jaga? Ya, nak dapat berkat. Jaga yang disebut dengan pribadi-pribadi yang tertentu yang membawa keberkatan dalam hidup kita. Allah jadikan berkat ni kadang-kadang tak jadi melalui masa. Masa ni cerita. Bulan Ramadan dipanggil Al-Mubarak. Ramadan ia penuh dengan keberkatan. Masa ni banyaklah. Masa-masa duduk dalam majlis ilmu masa. Masa berkat. Kita nak tahu berkat tak berkat kita duduk majlis ilmu ni. Kita boleh tidur dalam majlis ilmu. Kita boleh negon. Bila duduk boleh negon. Nak sebutnya berkat lah tu. Jangan marah orang tidur. Sebab dia sedang menikmati keberkatan dia panggil. Maknanya kita ustaz ni habis rin dah kecek depan. Dia relax tidur. Maknanya berkat. Dan tak marah pun agama pun tak marah. Nak sebutnya kerana keberkatan. Masa cerita panjang. Kemudian yang kedua, Allah beri berkat ni melalui siapa dia? Melalui individu. Individu agama dia. Yang pertama Rasulullah SAW. Yang kedua, Allah jadikan keberkatan daripada mu'ayyah. Mu'ayyah ni sumber keberkatan dalam hidup. Kalau para hadis ada mu'ayyah, jangan tinggallah daripada mu'ayyah. Ambillah masa jumpa dengan mak kita, ayah kita tersebut. Doa dah, kamu ni maafkanlah. Kamu ni banyak sangat salah. Kalau boleh sebut sokmu, sebut sokmu. Biar dia doa kita, berkat dia. Kalau dia kalau boleh kita jaga dia. Kalau boleh jaga dia, mak kita, ayah kita, mak mentua kita, ayah mentua kita. Sama je. Jangan beza, jangan. Kerana tak ada beza di antara mak mentua dengan ayah mentua. Tak ada beza di antara mak kita dengan ayah mentua dengan mak mentua. Tak ada beza. Sebab apa dua-dua ni haram kita kahwin. Dia haram mu'abbad. Bukan haram mu'akkad. Haram sampai bila-bila. Kita nikah. Siap nikah sebulan lama-lama jumpa dengan mak mentua. Mak mentua pula comel pula daripada bini kita misalnya macam tu. Ayah nikah dengan mak mentua kali. Nak cerai. Bini kita tak boleh dah. Tak boleh dah. Cerai pun cerai hidup mati pun. Dia tetap mak kita ayah kita. Mun cerai hidup, cerai mati, tetap mak sampai bila-bila. Tak boleh nak lari daripada mak mentua kita, ayah mentua kita. Jadi, nak tak nak, mun kena jaga hati dia. Hati dia ni, kalau mun tak jaga yang ni, mun hilang berkat dari hidup. Hilang berkat, kerjalah besar mana pun. Gajilah hebat lagu mana pun. Duduklah di posisi mana pun. Mak ayah besar dari hidup. Siapa nak sebut? Wala takullahuma uffin, wala tanharhuma, wa kullahuma qawlan karimah. Mun jangan sebut, depan mak ayah mun jangan. Wala tanharhuma, mun jangan teking, kata-kata dia. Wa kullahuma qawlan karimah. Mun kecik molek lah, dengan mereka tersebut. Kerana, waqfid jana hazzulli minar rahmah. Mun tolong, rendah sayang mun. Mun salah ke mana pun, mun jadi jawatan gawa-gawa pun, mun tolong dia dekat dengan dia. Wa qur rabbirhamhuma, mun sebut mulut mun rabbirhamhuma, wahai Tuhan aku, mun tolong sialah mu ayah aku ni. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, sebagaimana dia jaga aku waktu mana aku kecil dahulu ya Allah. Ini mulut kita dipanggil demikian. Kadang individu berkah beria orang-orang alim di kampung-kampung kita, di negeri kita, dan mau sebut awal-awal tadi di parahan sekali duduk di negeri yang penuh dengan keberkatan. Allah jadikan keberkatan parahan sekali. Bumi, ambo serau sangat, beza. Ambo duduk di Sya'alai, dah balik ke Kelantan ni, ambo serau sangat, beza sangat. Dengan suasana ni. Tapi kalau kita tak ambil hak ni, hilang berkat hak ni, nyanyalah kita. Kerana Allah sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, lafatahna alaihim barakat. Kalau seluruh penduduk
penduduk negeri itu beriman dan bertakwa pada Allah, aku buka pintu keberkatan daripada langit, daripada bumi. Pintu berkat ni aku atubik belaka. Mundur dalam negeri yang berkat, ada orang alim yang berkat, mentupai tuah dalam hidup. Ini dipanggil demikian, keberkatan dalam hidup kita. Oh, bahkan cuba tanya cikgu-cikgu, berapa ramai cikgu-cikgu nak pindah mari ke Kelantan belaka? Berapa ramai hok duduk Kelantan tak setubik? Tak setubik. Hok kerja luar, semua mari, nak mari duduk Kelantan. Allah nak mari duduk Kelantan apa? Tak tahu, sedap. Demo kata sedap duduk Kelantan. Sedap tu dia mari teguk diri. Lah ni sehari dua ni, sibuk nak pergi duduk Brunei belaka dah. Apa Brunei ni? Bak bunyi ada hudud, bunyi ada negeri hak asana syariat, serah sedap dah bunyi. Maknanya kita ni, kita serah kalau bumi berkat tu, serah nak pergi. Mekah tu serah nak pergi sama. Mekah Madinah tu, belai-belai balik. Balik-balik Mekah tu, belai sapa-sapa di airport tu orang tanya, lagu mana pergi Mekah? Nak lah, penat. Lepas tu, suka, suka. Duit banyak habis, banyak. 17 ribu. Habis tawah kedai ni, dia sebut. Banyaknya habis duit. Lepas tu tak batuk ke batuk? Keh-keh dia tunjuk dia batuk. Lepas tu nak pergi lagi Mekah? Nak. Tanya orang pergi Mekah, nak pergi sama. Gapa ada Mekahnya? Yang nak pergi sangat Mekah tu. Tak tahu, suka, berkat. Allah jadi demikian. Allah jadi keadaan-keadaan demikian. Kemudian, berkat ni mari daripada mana? Tepat, ia jadi berkat. Tepat ni jadi berkat juga. Di antara tepat ia berkat, rumah tangga, ia kita bina di atas dasar takwa pada Allah. Jangan buat maksiat dalam rumah tangga kita, jangan. Ia kita bina rumah tangga kita. Ambo ni sama merata lah. Hak terakhir, bobo ni ambo sama Mesir, pergi Jepun. Lepas tu ada orang Jepun ke Dubai. Di Dubai tu, di Abu Dhabi. Ambo pergi ke masjid, dekat masjid Abu Dhabi tu. Lebih kurang 8 bilion dolar Amerika. Masjid besar, masjid putih. Masjid Sultan Fatih. Sultan apa ni Zaid di Abu Dhabi. Ambo diberi bilik hotel. Hotel tu besar, katil. Allah tengok besar, mewah lah. Ambo tanya, hak jom penganjur sebut, berapa harga bilik ni? Semalam-semalam ni berapa harga bilik? Dia kata, tak mahal ustaz, tak apalah ustaz tak kena bayar. Dia kata, kami sponsor belaka. Dia kata, tak, nak tahu je berapa harga bilik ni? Dia kata, lebih kurang RM5,800 ya ustaz. Satu malam. Orang kata satu malam? Ya, satu malam. Allah kata, buat apa? Kita tengok katil dia tu kena lopak naik. Nak sebutnya, sedap lah. Memang sedap. Tapi nega kah? Tak nega. Tak nega. Mata kelik-kelik, kelik-kelik, kelik-kelik. Teringat batal busuk di rumah. Tepat sedap, tapi tak nega juga. Duduk tu tanya orang kiri ke hotel tu, golek-golek. Nega kah? Tak nega. Tak jenaga tidur. Bapa tinggal rumah. Bapa rumah. Rumah berkat. Kalau rumah kita diberkati, kita serah nak kelik, serah nak duduk, serah tenang. Balik rumah jadi tenang. Tapi cuba kita balah. Balah dalam rumah tangga kita. Serah bosan nak balik. Serah tak usah balik. Bapa, hilang berkat. Hilang berkat ni, ia menyebabkan rumah tangga kita ni jadi kosong, jadi panas sama. Ni dipanggil demikian. Dan ia akhir sekali amalan kita jadi berkat, apabila kita boleh jaga kebaikan dalam hidup kita ni sendiri. Para hanin sekalian, kalau para hanin sekalian boleh buat 4 perkara yang bersebut tadi, dalam 4 perkara ni, dalam hidup kita ni, insyaAllah kita akan jadi dalam keadaan pada diri kita ni, apabila kita boleh buat dalam 4 perkara yang bersebut tadi, start daripada jaga agama, kemudian jaga matlamat, kemudian minta biar Allah berhidayah, kemudian yang akhir sekali kita diajar supaya dapatkan keberkatan dalam hidup kita. Dan berkat ni, so benda je hilang. Buat so benda, hilang lalu berkat. Gapa dia? Buat maksiat. Buat maksiat je hilang lalu berkat. Duit banyak eh. Gaji banyak. Start daripada pagi, kita kerja balik petang. Sebulan kerja. Makan rasuah tengah-tengah. Hilang berkat lalu. Tak berkat lalu. Jangan nipu. Jangan buat kenak. Banyak balak mana pun, jangan kita buat benda yang dilarang oleh Allah. Kita buat maksiat, ila berkat. Jangan buat maksiat. Buat maksiat, tak berkat dalam hidup. Sebab tu dalam Islam ni, kita buat kerja. Kerja ni sekolah sembah, pagi petang. Tapi tak maya. Habis lalu, ila berkat. Hari jemaat, orang lain mungkin maya jemaat belakang. Kita tak maya. Bukannya nego besar pun. Nego kecil ya. Nego cendol ya. Nego cendol tak kisah maya. Tak kisah maya jemaat. Duduk depan cendol ni,
mempertahankan cendolan dia, dia panggil. Duduk jaga cendol. Siapa tak maya Jumaat? Tak maya Jumaat. Hilah lalu berkat. Nego pasal malam je. Nego pasal malam je. Jual kepuk je. Maya murid pun tak. Tak berkat alat. Jangan buat maksiat, jangan. Dalam hidup kita ni, buat maksiat. Rumah kita ni besar. Comel. Panggil orang maya ajak. Mari. Maya ajak rumah hamba-hamba baru naik rumah. Kita pun molek-molek orang maya ajak. Molek baca doa semua. Kita pun, orang balik ya, esok beli gitar, orang masuk dalam rumah. Beli piano, masuk dalam rumah. Esokkan atau lalu, kita buat benda demikian. Ilah lalu berkat. Jangan buat maksiat, jangan. Buat maksiat, dia hilah keberkatan dalam hidup kita. Suatu hidup ini, jangan buat maksiat. Sama ada peringkat negeri, peringkat kampung, dalam peringkat keluarga, buat maksiat. Kita molek-molek ni. Beli rumah kita ni molek. Anak-anak kita masuk majalah. URTV. Masuk majalah Hai. Majalah Mangga. Mempelai. Queenie. Macam-macam gaya ni. Hak beli ni kita beli masuk dalam rumah. Yelah lalu berkat. Nikah masjid. Nikah masjid tu molek. Molek. Nikah ni masjid. Akhir-akhir ni kira ramai mana orang nikah masjid. Orang kata apa nikah masjidnya. Ambil berkat lah. Bina masjid kan dia kata. Nikah ni masjid. Nikah masjid molek. Molek. Tapi jangan buat maksiat dalam masjid. Buat maksiat dalam masjid lah ke mana? Siap aja akad nikah, buat upacara batal wuduk. Upacara batal wuduk ni tak ada langsung dalam agama. Agama suruh ada wuduk, dia pergi batal. Apa? Agama suruh ada air maya. Batal air maya. Batal air maya lah ke mana? Cium orang tadai. Depan tu imam, klik tu imam. Duk ngelih ni. Nak cium pun tunggu dalam bilik. Eh? Bukan lah ni kita sebut. Nak gambar lagu, jangan hilang berkat. Molek dah kita buat kenduri, buat gola. Buat gola tu molek dah. Gi pasal karaoke tu buat apa? Kita gi buat karaoke tu buat apa? Tak ada pengen satu. Kita nikah dengan syariat, tiba-tiba gi buat maksiat buat apa? Buat maksiat nyanyi, joget, kemudian kita buat benda-benda hak maksiat. Tak mari langsung malaikat. Hak mari syaitan mari. Hilang terus keberkatan. Tak ada nilai. Makan pun tak serah apa dah. Apa? Kerana kita hilang keberkatan dalam hidup kita. Ambo rasa kalau Farhan sekian nak pergi ke syurga, boleh buat 4 perkara ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita akan bawa keluarga kita jalan di akhirat Allah. Sapa mulut kita akan sentiasa sebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Dan insyaAllah keluarga kita menjadi keluarga mawaddah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan. Aku turunkan dalam keluarga kamu ni, keluarga yang penuh dengan mawaddah. Wa rahmatan, dan rahmat Allah tu pun turun. Mencurah-curah dari hidup kamu. Inna dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Semua tu menjadi tanda-tanda bagi orang kaum yang sentiasa berfikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas jemputan ini. Terima kasih di atas kesudian para hadis sekian dengar sejak lebih ambo kecek ni, panjang ni. Mudah-mudahan diberi kebaikan dalam pertemuan kita ini dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. أقول لكم لهذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis dibuka untuk sesi soal jawab. Kepada yang ingin bertanya dipersilakan. Ustaz ada kita tanya. Soalan mana ni? Ada ke? Ambo jawab sini ke? Tak ada speaker. Soalan learn ni, Kasim Ahmad duduk sibuk kata bahawa Nabi Muhammad ni tak perlu kepada mengucap dua kalimah syahadah tu sebut wa ashhadu anna muhammad rasulullah, tak perlu. Bahasa yang mudahnya tolak hadis lah, orang yang tolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ambo sebut banyak kali dah di mana-mana, cuma kat lon ni ambo tak sebut. Kalau mengikut hukum enggak, memang terbatal lah syahadah dia pada Allah ataupun murtad lah dia.
dan patut-patutnya dia ni kena igat lama dah. Tetapi oleh kerana dia ni di backup oleh orang lain, di backup oleh kuasa yang besar lagi daripada jabatan agama. Sampai hari ni kita duk dakwa, apa ya betul dia ni buat salah, hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hina para alim ulama tu, tak usah ceritalah. Kalau Rasulullah pun berani dihina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alim ulama ni jadi pedrilah pada diri dianya. Dia sendiri demikian. Tapi sehari dua ni duduk dalam hospital ni, tak gerak dia. Masuk dalam hospital, sebing dah dalam hospital. Dalam keadaan demikian, kita kata, apa yang tak ingat orang gini? Patutnya orang yang hina tuaku kena ingat lalu. Hina orang-orang tertentu kena ingat lalu. Orang gini ni, apa yang tak takat? Tak ingat. Patutnya macam arka. Arka kita ingat. Kemudian, ajaran sesat ayah ping tu. Siapa lari ke langit? Dia ayah ping. Nak sebutnya. Kita ni cari siapa kita. Ya kasih amat ni molek-molek tak ingat. Maknanya ada benda lain. Dan kita cabar. Kita sebut banyak kali. Para alim ulama cabar. Pada mana-mana penguat kuasa yang terlibat dengan yang disebut dengan ajaran agama ni, ingat dan kita dakwa dia di mahkamah. Kerana dia memang menyalahi banyak peruntukan undang-undang. Dia hina Nabi Muhammad SAW sebegitu rupa. Dan kita... Kalau tak, kita jawab balik. Kalau tak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa nak terai kita ni? Siapa nak terai kepada kita tentang Al-Quranul Karim? Tak ada orang yang boleh terai kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni, kalau dia matilah, agak-agak nak letak lagu mana dia? Mayat dia tu nak gantung di tol ke? Mayat dia tu kita nak buat lagu mana? Kerana dalam Quran ajar mati kena ke bumi. Tapi cara ke bumi? Mana cara ke bumi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar cara nak ke bumi. Ia menjelaskan kepada Al-Quran yang disebut dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu tak malu kita ni? Hamba babu ni pergi ke Mesir, syamah dengan pelajar-pelajar medik di Mesir. Pelajar-pelajar kita, anak-anak kita ada Mesir ni, dia orang itu tunjuk kita. Dia kata, "Ustaz, tengok ni. Nama Kasim Ahmad pun disebut dalam Universiti Azhar sekarang." Dia kata. Di antara orang yang tolak hadis daripada Malaysia. Malu kita. Negara Malaysia kita ni malunya siapa nama Kasim Ahmad ni dimasuk dalam sukatan mata pelajaran di Mesir, di pelajar-pelajar kita di Universiti Azhar. Ngaji tu disebut di antara orang tolak hadis di atas dunia ni Kasim Ahmad daripada Malaysia. Anak-anak kita ni tunduk pala malu dengan pencara-pencara. Dia kata yang herannya di Malaysia ni penguasa tu tidak tangkap pun dia. Tak buat gam satu pun dia. Biar dia. Dia nulis-nulis. Benda sesak ni. Lagi ramah. Learning ni. Bukan Kasim Ahmad je. Berani tak berani anak-anak kita ni. Buat ni satu fan page. Buat dalam Facebook ni. Persatuan Murtad Pantai Timur ni sebut. Siapa Hock John like ni? 2,000 lebih Hock John like. Bukan seorang dua. Hock John minat dengan Facebook dia ni. Siapa 2,000 lebih? Tak ada molek-molek Allah. Kalau Hock ni. Hock besar lagi tak kena ingat. Hok kecil pun tak ingat. Hok besar pun tak ingat, kita kata. Ini dari suasana learn. Dan kita minta sangatlah supaya jangan bagi kerjasama kepada orang-orang gini. Dalam masa yang sama kitanya, biar jelas jumpa dengan para alim ulama, biar boleh selesai dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah jadi kerahmatan pada kita. Kita ni siapa hujan pun tak turun. Hilang berkat lah tu. Kita ni siapa kering garing kawasan kita. Kemudian air-air kena catur habis lah ni. Nak sebut gambaran kita ni hilang sikit-sikit. Dah Allah ajar ulama-ulama kecek mu tak saya dengar. Mu waktu mana orang kecek royak Quran mu tak saya dengar. Dah semua tak saya dengar. Mu alam mu tolong kecek sikit dengan manusia. Mu air mu kecek sikit dengan manusia, Allah jadikan tsunami. Air tu jadi tsunami. Ambo pergi ke Aceh tengok. Siapa perikat air ni 10 meter tinggi dia, siapa naik, siapa ke darat ni, siapa 10 kilometer naik ke darat. Ni kalau patah ni tergelar air ni. 10 kilometer naik ke darat. Ada seorang makcik tu yang berjumpa, dia habis luka-luka tubuh badan ni. Luka habis tubuh badan dia ni. Di waktu mana gom kena tu, dia pun capak, dia pegang anak dia ni hilang mati, dia kata. Kemudian dia ni dah pegang paut di pokok. Dia paut di pokok ni, dia kata, dia ngucap ya. Sebut, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wahu ala kulli syai'in qadir. Setengah jam duduk dalam air tu. Setengah jam dalam air kelakak ni, dia kata. Ambo tengoklah mata dia ni merah-merah. Orang Aceh. Kemudian dalam keadaan lengah ni. Dia dengar tak dengar. Lengah dia ni. Dia kata,
sebuah tu dia ulai-ulai otomatik, orang lain mati habis, dia hanya siapa suruh air, alhamdulillah, setengah jam Allah jadikan demikian. Tapi setengah jam tersebut Allah jadikan tsunami ni habis tergelar habis. Tu tu 230 ribu mati sekejap je Allah buat. Mata je Allah mematikan manusia. Air muntuk kecek dengan manusia. Manusia tak dengar lagi. Tanah mengkecek sikit tanah. Mengkecek sikit dengan manusia ni tanah. Tanah pun jeluh. Tanah jeluh. Tanah rutuh. Kita dengar tanah rutuh. Turun tanah kecek dengan manusia. Eh manusia, ni ada Tuhan lagi. Mungkin apa hal dunia-dunia ni, mung tak ada kuasa. Hak ada kuasa siapa dia? Allah. Oleh kerana Allah yang berkuasa, mung kena dengar kata Tuhan. Ni bumi muntuk kecek. Bumi ni berkekah. Bergepar bumi. Terjeluh manusia ni sampai 40 meter ke dalam. Di padang Indonesia, mula-mula gepar tu pakak lari dalam rumah, lari belakang dalam rumah. Lepas asar tu gepar pula kali kedua. Gepar kali kedua tu terjeluh dalam muka bumi ni 40 meter ke dalam. Tak boleh nak karuk dah, tak ada dah nak karuk. Pakak tergelar gitu sebuah rumah jahit. Sebuah rumah jahit dalam keadaan air selamat. Nak sebutnya gambaran Allah tunjuk. Manusia, angin tanah muntun kecek. Angin muntun kecek sikit, jadi taufan. Allah buat taufan. Taufan rita, taufan kecerina, taufan tina baru. Taufan jatuh tak mari je. Baru taufan tina baru, gerak. Taufan muka kecek sikit, angin kecek dengan manusia, kecek habis. Kecek mati, habis mati, manusia di dataran Irrawaddy. Kemudian tinggal sol lagi tak kecek. Api, turun kecek dengan manusia api. Learning ni macam api nak kecek ya, panah molek lah kita. Learning kering garing, capuk api sikit kak, hidup habis. Tanah-tanah terbakar ada sebagainya. Ini tanda Allah sedar kecek dengan manusia melalui alam pula keceknya. Wallahualam. Mungkin kita buka lagi kepada sesiapa yang ingin bertanya soalan. Dipersilakan terus ke mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ada satu soalan. Kita bermulanya keluarga, bermulanya dengan perkahwinan. Saya nak minta Ustaz tolong jelaskan hukum bersanding. Karena masa akad nikah tu okey dah kita ikut syariat, tapi bersanding, setengah orang kata dia kata boleh sanding sebab sekarang orang sanding dah pakai tudung. Tapi walau pakai tudung, bajunya ketat, lagi jarang. Ha, make up tak baru tu sampailah lah. Jadi saya pun apa hukumnya? Allahuakbar. Perhatian sekian. Pernikahan di kalangan masyarakat kita ni, dia banyak bercampur di antara adat dan juga ibadah. Oleh kerana banyak bercampur di antara adat, terutama kita ni, adat kita banyak sangat dia campur dengan yang disebut dengan Buddha ataupun campur dengan Hindu. Mari daripada Hindu. Ia menyebabkan kita campur habis dalam masyarakat kita. Islam tidak tolak adat. Kita kena faham. Islam tidak tolak teruk totally adat. Selagi mana tidak bercanggah dengan syariat, Islam boleh terima adat-adat tadi. Di antara salah satu adat yang adanya pada kita lelaninya ialah salah satunya sanding. Kalau kita ikut syariat sungguh, nikah ni, kalau kita ikut betul syariat, zaman Rasulullah, orang perempuan dihantar ke rumah orang lelaki. Kalau mengikut betul-betul lah, bukannya lelaki mari rumah orang perempuan. Tapi kalau mengikut zaman Rasulullah, anak tina kita ni dihantar ke rumah lelaki. Itu cara demikian. Kita ni time balah dah, baru kita pergi atas. Tapi asalnya nikah ni, nikah dinikahkan di rumah orang lelaki. Gitu, dalam mengikut. Tapi ulama-ulama kata tak ada masalah. Tak apa, ulama-ulama kata tak apa. Kalau di negara Arab, kebanyakan dia buat lagu ni. Negara Arab, dia cari rumah berkecuali. Tidak rumah lelaki, tidak rumah perempuan. Tapi dia cari lalu rumah. Mafrushah, dia panggil. Cukup lekat lalu. Sebelum nikah, orang lelaki sediakan rumah. Sediakan segala kelengkapan semua. Dia nikah di rumah lelaki yang sudah dibeli. Itu cara demikian. Di negara Arab. Tapi di negara kita, tak. Kita ni, dia campur dengan budaya Hindu. Apabila dicampur dengan budaya Hindu ni, nikah salah satunya sanding. Itu cara dia. Yang menyebabkan kita pergi akad nikah, lelaki pergi rumah orang perempuan. Akad nikah di rumah orang perempuan. Itu cara kita. Cuma learn ni, dia pergi akad nikah di masjid,
Kemudian dia pergi pula pergi ke rumah perempuan tersebut. Tu cara kita. Dan ulama kata tidak bercanggah. Boleh pun. Tak jadi masalah. Tetapi ia jadi masalahnya akhirnya kita ni tak boleh nak bersihkan. Salah satunya ialah upacara sanding yang disertai dengan adat khurafat. Iaitu yang payah sikit kita ni. Terutama kita nak buat Islam benar ke sanding? Ulama kata bolehlah nak sanding. Boleh. Tapi dengan kadar untuk memperkenalkan kepada keluarga perempuan dan keluarga lelaki itu saja. Maknanya nak memperkenalkan. Tak bolehlah bersanding di tempat yang terbuka. Tempat yang semua orang boleh kelih. Congok ya dia. Orang lain duk makan, dia duk congok tunggu datang. Maknanya dia hanya dalam keadaan demikian. Ulama kata nak sanding dalam. Yang pertama sanding dalam rumah. Yang kedua, jangan buat upacara yang disertai dengan adat-adat khurafat. Di antaranya suat ataupun mengenjih. Kemudian gapo dia? Tabu berah nyanyo kaya ngelih haya. Nak sebutnya. Kemudian upacara salat. Salat belaka. Gi jumpa salat nak kenal ni mak dara ni nak salat dengan pengantin, semua lelaki perempuan. Tak kenal batasan dipanggil. Lepas tu tabarruj. Tabarruj tersebut dulu-dulu teruk lagi. Pakai kembal ya dulu. Dulu kembal ya. Lah ni kita kata tak boleh, jangan kembal, malu sangat nak makan pun tak selera. Kita sebut. Kemudian macam-macam gaya kita sebut, lalu dia tutup. Cuma ketat. Dan kita kata jangan ketat. Kita sebut ulama-ulama kata boleh nak sanding tu boleh. Tapi jangan ketat. Jangan kita dalam keadaan ya lebih sangat jangan. Nak berhias pun, hias kadang-kadang buang minyak muka gitu cukup lah. Jangan tutup mata warna hijau, buka mata warna biru. Kemudian dalam keadaan pipi merah kuning ada belakang. Siapa tak boleh nak ambil mayat lah. Lepas tu panggil pula mu'andan. Mu'andan ni pula pondan. Mu'andan ni, bukan mu'andan. Tak tahu dipanggil bapu anda sebenarnya. Dalam keadaan panggil pula tu. Yang menyebabkan hias pula pengantin perempuan. Benda-benda ginilah. Yang menyebabkan kita kena betul balik. Cuma dalam syaraknya, dia kata boleh. Tapi buat dalam, kemudian tidak dalam keadaan yang kita tabarruj jahiliyah. Kita jangan lebih-lebih dalam keadaan macam jahiliyah. Kemudian buat sekadar untuk mengembirakan keluarga dan memperkenalkan pada keluarga. Yalah orang nak kenal juga siapa jenis kau. Kadang-kadang tok tua lebih semak pada pengantin. Jadi tukar orang kata mana sop pengantin. Kadang-kadang mak mertua pun lebih lawa daripada pengantin. Yang menyebabkan orang tanya, nikahnya. Tukar sama kadang-kadang. Kerana mak mertua beriah lebih pada pengantin kadang-kadang. Jadi benda-benda gitu tu, kita kena jaga-jagalah kadang-kadang di kalangan kita. Supaya jangan lebih. Islam ni dia tak larang, siapa dia tutup terus tak. Tetapi Islam membenarkan kadang-kadang yang dibenarkan. Merasa sekadar ini kita baca doa sikit. Mudah-mudahan doa kita ini diberkati dan dimustajab di sisi Allah. Dan Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang diberkati di sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir dhunubana wa liwalidina. Warhamuma kama rabbayna saghira. Waljami'il muslimin wal muslimat. Walmu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami, ya Allah. Rahmatilah dalam hidup kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba kamu yang saleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami di kalangan hamba-hamba kamu yang mentaati perintah kamu, ya Allah. Di saat mana susah dan senang kami, ya Allah. Di saat mana dalam keadaan sihat dan sakit kami, ya Allah. Di waktu mana apa sahaja keadaan kami lalui, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami dan rumah tangga kami di kalangan hamba-hamba kamu yang sentiasa mentaati perintah kamu, ya Allah. Bimbingkanlah kami ke jalan hidayah kamu, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam hidup kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti, ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku mayat kami nanti, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Di kala mana kami mula dimandikan mayat kami nanti, ya Allah,
gugurkanlah dosa-dosa kami dengan guguran air merenjis tubuh dan kami itu, ya Allah. Di kala mana kami mula diusung nanti, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang saleh, ya Allah, yang akan mengusung mayat kami nanti, ya Allah, yang akan mengiringi kami ke kuburan nanti, ya Allah. Kala mana kami mula dihadapkan ke kiblat nanti, ya Allah, jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka, ya Allah. Di kala mana sunyinya kubur kami nanti, ya Allah, jangan kamu sunyikan daripada doa-doa yang saleh untuk kami, ya Allah. Kumpulkanlah kami di kalangan illiyin, ya Allah, di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh, ya Allah. Jangan kamu campakkan kami di kalangan sijin, ya Allah, di kalangan ahli-ahli neraka, ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan arwah ayah kami, arwah datuk nenek moyang kami, arwah-arwah mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini, ya Allah, di kalangan illiyin, ya Allah. Bangkitlah kami di akhirat nanti, ya Allah, dengan para nabi, para awliya salihin, ya Allah. Ya Allah, kala mana melayangnya suratan amalan kami di pada mahsyar nanti, ya Allah, terimalah suratan amalan kami surah tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami surah tangan kiri, ya Allah. Kami takut dan kami bimbang dengan dosa-dosa ini, ya Allah, yang kami lakukan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, senangkanlah kami masuki syurga Firdaus kamu, ya Allah. Mudahkanlah keluarga kami dan mereka yang bersama dengan kami ke dalam syurga kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon keampunan dosa-dosa kami, ya Allah, khususnya dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Lebih-lebih lagi dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapannya, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah mengguriskan hatinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, redha ibu kamilah yang menyebabkan kami masuki syurga kamu, ya Allah. Redha pasangan hidup kamilah, ya Allah, yang menyebabkan kami layak untuk masuki syurga kamu, ya Allah. Kami tahu ibu kami menyayangi kami, ya Allah. Sewaktu mana kami kecil dahulu, ya Allah, ibu kami sentiasa membelai kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Di waktu mana kami tidur malam, ya Allah, dalam kesejukan pagi, ya Allah, ibu kami menyelimuti kami, ya Allah, dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Di kala mana kami dalam keadaan demam, ya Allah, ibu kami turut demam sama demamnya kami, ya Allah. Di waktu mana kami dalam keadaan menangis, ya Allah, ibu kami memujuk kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kala mana kami membesar, ya Allah, ibu kami berhutang keliling pinggang, ya Allah, untuk membesarkan kami ini, ya Allah. Sayangnya, ya Allah, kami tidak mampu untuk membalas jasa-jasa mereka itu, ya Allah, kecuali dengan doa-doa inilah, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan hati kami pula menjadi keras, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan berpalingnya rahmat kamu daripada kami, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan kami hilangnya kerahmatan kamu daripada kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, sebanyak mana pun dosa kami ini, ya Allah, segunung mana pun dosa ini, ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Kerana kami hamba-Mu, ya Allah. Hamulah Rabb kami, ya Allah. Pada siapa lagi kami akan mengadu doa ini, ya Allah, kecuali kepada kamulah, ya Allah. Kami mohon dengan hati kami, ya Allah, dengan seluruh jiwa raga kami, ya Allah, meminta dan minta pada kamu, ya Allah, agar kamu perkenankan doa di saat mana kami berkumpul ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami dosa-dosa kami, ya Allah. Bantulah umat Islam di bumi Syria itu, ya Allah. Bantulah umat Islam di bumi Palestin itu, ya Allah. Bantulah umat Islam di bumi Mesir itu, ya Allah. Dan bantulah umat Islam di bumi Arakan itu, ya Allah. Rumah-rumah mereka dibakar, ya Allah. Kampung mereka dimusnahkan, ya Allah. Bapa-bapa itu dibunuh, ya Allah. Ibu-ibu itu diperkosa, ya Allah. Anak-anak kecil itu berlari ketakutan, ya Allah, memanggil-manggil nama kamu, ya Rab, ya Rab. Bantulah kami, ya Rab, ya Rab, bantulah kami. Siapa lagi yang akan mendengar doa ini, ya Allah, kecuali kamulah yang mendengar doa ini, ya Allah. Perkenankanlah doa ini, ya Allah. Bantulah mereka dengan bantuan segera, ya Allah. Bantulah mereka dengan bantuan segera, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.